kas nika dekne dengan Yahudi. Lagu ia percaya lek deside Isa. Ia batu Rasul Paulus sak setia dait penting. Ia pada barang-barang lumbar ojok Timur Tengah dait Eropah. Teofilus Sabudiman, le kitab sa penembek sampun tian jelasang selapune sa telaksanaan dek tajang sidi-sidi Isa. Jangka datang jelune ia tak angkat tujuk surga. Seniman ia tak kujuk surga, langan roh suci ia ngecanin petunjuk tipe rasul-rasul ne sa ia pilih. Sampun ia ninggal, sungguhnya petang dah sejelu, ia rimpas nyata yang secara sa nyata gati tipe rasul-rasul ni ke bahawa ia tetu-tetu hidup. Ia berbahaskan cik ia pada mengenai kerajaan Allah. Sopo jelu, waktu desidi sama darang barang ia pada, ia ngecanin perintah. Ndak lumbar. Antih jangka bapa ngecanin napi saya janjiang. Ni kesampun tiang badak sida, sengak Yahya baptis kadu aik, lagu karing pira jelu, sida pada genta baptis kadu roh suci. Waktu ia pada berkumpul bareng desidi Isa, ia pada metaken. Junjungan sak mulia, napi mungkin pelungguhkan pihak malik kerajaan umat Israel? Jawab desidi Isa. Bapa tiang mesak sak nentuang jelu dait waktuna. Lagu sida pada generima kuasa waktu roh suci rauh tipak sida. Sida pada genjari saksi tiang lek Yerusalem, lek wilayah Yudea, lek Samaria. Dait jang kedatang poton bumi. Sesampun desidi Isa bermanik maranike, ia terangkat tujuh surga lejulun ia pada. Dait awan nutup ia leman penyerewan ia pada. Waktu ia pada masih merahati yang anda langit, sewaktu desidi Isa kerangkatan, selung-selung dua dengan berkelambi putih nganjang lek deket ia pada, dai bebasi. Hei dengan Galilea, kembek sida pada nganjang doang seriuk andang langit. Desidi Isa sak sida pada seriuk kerangkatan ojok surga, gentulak si cara sak pada. Terus rasul-rasul ni ketulak kujuk Yerusalem leman Bukit Zaitun. Bukit ni ke kira-kira sekilo jauh ni leman Yerusalem. Ia pada lumbar ujuk balik tahu ia pada mererepan. Berterus taik ujuk kamar atas rasul-rasul ni ke Petrus, Yahya, Yakub, Andreas, Filipus, De Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakub bijen Alpius, Simon dengan Zelot, dan Yudas bijen Yakub. Selapunan tetap sepu angin berkumpul jari berdoa bareng kanca dengan Nina termasuk Maria mami bini desidi Isa. Dan bareng kanca sanak-sanak desidi Isa. Lek sepu jelu, waktu kenyaka berkumpul, arah kira-kira 120 dengan luikna. Petrus nganjang daik ngeraus, ia berbahasa. Semeton senamian, laik lengan Daud, roh suci sampun bunuh buat. Mengenai Yudas, nikah harus terlaksana. Yudas pemimpin dengan sak bau deside Isa. Ia salah sopot dengan sak terpilih pegawaian barang-barang itu. Yudas niki sampun mau tanak kuburan leman upak pengkhianatan sak jahat. Ia gerik dat ninggal, tiana bedah jang kesugul isin tiana. Selapu dengan sandok le Yerusalem nenak mengenai hal nike. Kerana nike, tanak nike ia pada aranin akal dama, seartinya tanak darak. Basen Petrus. Saya ngak le kitab sabut tertulis. Alurang tau nendot jari sepi. Darak sandok le dalam neng. Alurang jabatan terbersih dengan lain. Kerana nike harus harap sopok dengan sak milu kanje itu jadi saksi. Deside Isa, sampun hidup malik leman ninggal. Dengan nike harus salah sopok leman dengan sak tetap barang itu. Waktu itu ngiring deside Isa ojok kembembe. Leman Yahya mulai baptis dengan jangka waktu ne ia terangkat ojok surga.
Dengan-dengan searah li diri ke ngusulang dua dengan Yusuf saat tersebut endah Barsabas, ia tersebut endah Justus, dat Matias. Terus ia pada berdoa. Tuhan, deside wikan angin selaput dengan Yudas sampun lumbar ojok tau saat sampun tertuang umat ia. Makin tunasang say saat deside pilih. Jari gendik Yudas. Sesampun nike, kedua arah nike terundi. Betul Sleman undian nike sugul arah ne Matias. Maka ia terangkat jari rasul. Adanya turut bareng-bareng kanca solah serasul salainya. Waktu sampun datang jelup Pentakosta, selapu dengan percaya berkumpul le sepotau. Selung-selung kedengaran suara leman langit marak sangin sak keras. Balik setahun kenyek melinggi selapu ne penuh si suara ni ke. Ia pada serio elak-elak marak nyala api. Lampak ojo kembembe dan nyontok tipak ia pada. Pada selapu terpenuhin si roh suci dan mulai ngeraus kadu macam-macam basi. Ia pada ngeraus menurut napi saat icanin si roh nike jari terucapang. Lewat waktu nike, loe dengan Yahudi sasoleh, leman macam-macam negeri le seantero dunia, ndot le Yerusalem. Sewaktu kedengar suara nike, dua gati dengan berkeripun. Ia pada selapu bingung dengan percaya nike ngeraus kadu basa ia pada sopo-sopo. Tekan dengan sak ngeraus niki, selapu ne dengan Galilea. Lagu, berembe mungkin ia pada ngeraus kadu basa sak ite kadu lek negeri asal te. Pardia, Media, Lait Elam, serta Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene. Leman Roma, dengan Yahudi, dari bangsa-bangsa lain setama agama Yahudi, leman Kreta dari Arab. Ite selapuk dengah ia pada ngeraos kadu basa ente. Si bengak dari takjub, ia pada berketuan sopuk kancasa lain. Napi artinya niki? Lagu arah endah dengan sak nyindir. Ia bawa si anggur. Petrus nganjang bareng solah serasul sak lain, dait bebasi. Semetahun senamin dengan Yahudi, dait selapu sak endot le Yerusalem. Dengan hang pacu-pacu sengak hal niki, perlu tiang jelasang. Dengan niki nek ne bawas marak si deparan. Saya ngak baru jam siwa kelemak. Lagu mengenai hal niki, Allah sampun pemanik langan Nabi Yoel. Le akhir zaman tiang gen curang roh tiang ojok selaput dengan. Bijen-bijen de, nina mama gen bernubuat. Terunan-terunan de, gen seriuk hal-hal ajaib. Dengan tuak de gen mau impi. Tiba pelayan-pelayan tiang endah sak nina mama. Gen tiang curang roh tiang. Ia pada gen bernubuat. Tiangkan miak keajaiban le atas le langit, dait hal-hal luar biasa le gumi. Darat dait api, kumpulan pendat, jelogan jari peteng, bulan jari beak marak darak, sendeman jelo Tuhan sak belik dait mulia ni kerau. Le waktu ni ke, dengan sak bekuih tipa Tuhan gen terselamatan. Dengan Israel, pada dengar hang. Deside isa dengan nasarat ni ke, tetentuang si Allah umat side, ni ke nyata gata lek keajaiban-keajaiban, dait hal-hal luar biasa sa Allah laksanakan langan ia. Allah mutusang nyerhang deside isa tipak side pada. Terus side padanya mati ia si cara ngaluran dengan jahat paku ia lek kayu salib.
lagu Allah ngidupang ia Malik. Leman ninggal, sehingga ndak mungkin ia tetap terkuasain si kematian. Daud sampun bebasa. Tiang siriok tuan tetap lek julun tiang. Ia arak lek sedih kanan tiang. Adik tiang dek terguncang. Karena nak nikah angan tiang cemoh gati. Daud awak tiang. Gan endot dalam pengharapan. Sehingga desiden nentan menegang jiwa tiang endot dalam dunia dengan mati. Desiden enter menengang dengan suci desiden ancur daid bis. Daid nyata yang langan sak nuju hidup sak sejati. Iji nanti yang raos. Mengenai Daud, ia sampun ninggal. Daid temakam mengendah. Makamne masih arak yang kemangkin. Allah sampun berjanji tipak Daud si sumpah bahwa salah sopok leman keturunan negan terangkat jadi raja. Daud menubuat mengenai almasih sak terjanji ang. Ia nenten temenangan lek dunia dengan mati. Ragana nenten ancur daid bis. Deside isa te hidupang Malik si Allah. Tiang pada sampun nyaksi yang mesak. Ia te angkat lek jabatan sak tinggi. Daid te icanin roh suci sak sampun te janji yang si bapa. Side pada dengah daid serio. Roh sak ia curang tipa tiang pada. Daud mesak nenten tayak kojok surga. Lagu ia bebasa. Tuhan bermanik tipat junjungan tiang sak mulia, melinggih lek sedih kanan tiang. Jang ke tiang miak musuh-musuh deside takluk lek deside. Selaput dengan Israel harus nenau bahwa deside Isa sampun terjanji ang si Allah jari junjungan sak mulia Daud Al-Masih. Waktu dengan ni ke dengan hal ni ke, angana jari osah, terus berketua lek Petrus dan rasul-rasul selainnya. Semeton-semeton, tiang pada harus piak Nabi. Jawab Petrus. Pada tobat lemando sende, Daud Sida harus terbaptis dalam persaingan Daud Sida Isa Al-Masih. Adik dosen dia terampunin. Maka Sida akan menerima paiki roh suci. Saya ingat saat terjanji angsi Allah nike umat Sida Daud keturunan dia Daud dengan searak lek tahu saat jauh. Selaput dengan saat tamani kasi Allah Tuhan dia. Marani ke Petrus jelasan dengan bank kesaksian, yang bank nasihat, serahang diri dia adik terselamatan lemang keturunan sa jahat niki. Luai dengan percaya le Nabi sa gentu sampean si Petrus, terus ia pada terbaptis. Maka jumlah dengan percaya le jelo nike berumpuk Malik telu iu dengan. Ia pada pacu-pacu berajah lemah rasul-rasul dan tetap berkumpul bareng-bareng. Ia pada berkeluar dan berdoa bareng-bareng. Luai ganti keajaiban serta pihak. Si rasul-rasul ni ke sehingga selapu dengan takjub dan takut. Selapu ni tetap bersepuk dan napis saya pada epi yang kaduna bareng-bareng. Ia pada jual barang-barang dan selapu duainya terus bagi-bagi yang kepingnya menurut keperluannya sepuk-sepuk. Bilang jelo ia pada berkumpul lagi dengan Allah. Dan berkelor barang-barang si gembira dan tulus hati lagi balik ia pada. Ia pada tetap memuji-muji Allah dan tetap menang si dengan. Bilang jelo junjungan sang mulia yang ngicanin ia pada dengan-dengan saat terselamatan. Dan sopo jelo, Petrus dan Yahya lumbar juga dengan Allah jam telu kebian. Di waktu gen mulai berdoa, le derika, le jebak saat tersebut lawang solah. Arah sepuh dengan mama sak kepak leman tu bijiang. Sebila anjelo, dengan ni kata jauh juga dari kejari mekir lek dengan satama juga dengan Allah. Waktu dengan ni ke seriuk Petrus dan Yahya kena ketama juga dengan Allah. Ia nuna sedekah. Petrus dan Yahya merhati yang ia, terus Petrus berbahasa. Seriuk yang pada. Dengan ni ke merhati yang ia pada, si harapan gen mau sedekah. Lagu Basen Petrus. Tiang dan berdua kepeng. Lagu napi searak ganti yang beng. Si pesengan dan si Daisy Al-Masih. Silak lampak. Terus Petrus tegal ia menesak kanan dan tulung ia uras. Langsung naiknya jari kuat. Terus ia tahu nganjang dan mulai lampak.
Terus ia tamu ojo gedeng Allah sambil lampak dia lontak-lontak dan memuji Allah. Selapu dengan serius ia lampak dan memuji-muji Allah. Terus ia pada sadar bahawa itu kang mekir sebiasa tokoh lelawang seolah le gedeng Allah. Ia pada bengak gati dek takjub serius napi saya terlaksana le dengan Nike. Dengan Nike tetap doang dor Petrus dan Yahya. Waktu ia pada datang li sesangkok saya tersebut sesangkok Sulaiman. Selapu dengan ngerimpun lantaran takjub. Petrus serius dengan Nike dan berbahasa. Hai dengan Israel. Kembek sida pada bengak. Kembek sida pada merhati yang tiang. Sida parang dengan Nikita lampak lantaran tiang berkuasa. Alana Ibrahim, Ishak, Yakub. Ala leluhur tu sampun ngemuliang hamba nende sida Isa. Saat sida pada serang ojok penguasa. Dait sida pada lawan le arapan Pilatus. Waktu Pilatus gen bebas sang iya. Sida pada nanta asak suci dait kena. Dait nuntut tukang nyematik terbebasan. Sida pada nyematik di sida Isa. Padahal ia sumber hidup. Sida pada sampun serio. Dait nyaksi yang napi saat telaksana. Lek dengan kepak Niki. Ia sampun sehat. Kerana ia percaya lek di sida Isa maka dengan Niki bau sehat malik lek julun sida pada. Sida laksana nanti pada sida Isa lantaran dek nanau. Napi saat sida lepada laksana. Dait si cari Niki telaksana endah. Napi saat sampun teman dekang si Allah. Langan Nabi ne bahwa Al-Masih harus menderita. Pada tobat, dait tulak tipe Allah. Adik Allah ngapus dosen-dosen de. Adik Tuhan datangkan waktu kelepasan. Dait ngutus di sida Isa. Salaman penambahan yang terdepang tipe sida sebagai Al-Masih. Al-Masih harus menang lek surga jangke. Allah nulakang selapuk hal. Marak sak temanikang si Allah. Langan Nabi-Nabi sak suci. Nabi Musa berbahasa, Allah Tuhan dengan ngutus tipak sida. Sopo Nabi Leman bangsa de mesak. Mara ia ngutus tiang. Sida harus dengar saat tersampai si Nabi Nike. Dengan sandek merhati yang akan tersingkirang. Leman dengan saat terkhususang bagi Allah. Para Nabi mulai Leman Nabi Samuel. Dait Nabi-Nabi saat datang kemudian berita mengenai zaman Niki. Janji-janji Nike umat sida pada. Dalam perjanjian saat Allah pihak kanjil leluhur de. Allah bermanik tipa Ibrahim. Lemang keturunan dia tianggan beng berkah selapu bangsa di gumi. Allah ngidupang haman dan dait ngutus ia tipa sida. Ada ia ngicanin berkah si cara miak sida pada berbalik leman kejahatan dia. Waktu Petrus dan Yahya berbaus kanca dengan Nike, imam-imam kepala dan kepala pengawal gedeng Allah serta dengan Saduki datang. Ia pada menggah gati sehingga Petrus dan Yahya berbahasa dengan bahawa di sida Isa sampun hidup malik leman ninggal. Terus ia pada bau rasul-rasul ni ke data makna ujuk bui jangka jemakna. Lagu dengan sesampun dengan pengajaran rasul-rasul ni ke luik saya percaya jangka kira-kira lima iu dengan jumlahnya. Jemakna, pemimpin Yahudi, dat ahli-ahli tawara berkumpul di Yerusalem. Ia pada berdaikan ke Imam Agung Hanas, Kayapas, Yahya, Alexander dan selapu keluarga Imam Agung. Petrus dan Yahya terjauh ngadepi pada, terus ia pada berketuan. Kadu kekuatan napi atau kadu kuasa sai si daripada laksana ang nike. Petrus saat terkuasain si roh suci berjawab. Bapa-bapa pemimpin bangsa dait Yahudi. Tiang pada keadilan jelo niki lantaran nulung supo dengan kepak. Dait lantaran bapa-bapa milih nanau. Berembe dengan niki terselahang. Nah bapa-bapa harus nanau. Selapu bangsa Israel anda harus nanau. Dengan niki tahu nganjeng lantaran terselahang dalam persaingan deside Isa. Saksi depaku lek kayu salib. Lagu Allah sampun ngidupang ya Malik. Ia batu sak tetetes di tukang bangunan. Ternyata jari batu sak paling utama. Cuma langan di sidi Isa doang dengan terselamatan. Sengak lek si antara dunia di arak. Sopok dengan juak. Sak mau kekuasaan jari nyelamatan itu. Anggota-anggota mahkamah ni ke bengak si kata bahan Petrus dan Yahya. Sehingga ia pada nenauk deduan dia dengan biasa sa pendidikan rendah. Terus ia pada sadar bahawa rasul-rasul ni ke pengiring di sidisa.
Lagu ia pada dek bangun capang napi-napi, sehingga dengan sak sampun selahang ni ke, nganjang le julun ia pada. Maka ia pada suruh kedua rasul ni ke, sugul lemah ruang sidang, berterus ia pada berunding. Gen itu kumbiang dengan-dengan niki. Selaput sandot le Yerusalem, nenak bahwa kajiban sak luar biasa niki, telah sanang di dua ne. Lagu, ada hal ni ke ndak saya nyebar, silak itu ancam ia pada adik nen, dek ngeraos si pesengan. Desi desa. Terus ia pada empoh malik kedua rasul ni ke, dan pada ang bahwa ia pada ni kanggo malik nyebut atau ngajahang si pesengan desi desa. Lagu jawab Petrus dan Yahya. Sila pikir mesak, napi sak kena le harapan Allah. Turut perintah bapa atau turut perintah Allah. Sengat tiang pada ngeraus napi sak tiang pada seriuk dahit dengah mesak. Anggota-anggota mahkamah ni kan dia mau alasan jari hukum Petrus dan Yahya. Ia pada ancam dia dua anak dah terlepas. Sehingga selapu dengan mulia yang Allah lantaran keajaiban ni ke. Dengan satu selahang ni ke, sampun petang dah setahun lebih umur ni. Sesampun dia dua anak terbebasang, ia pada tulak kocok batu-batur ni. Dan nyerti yang selapu satu sampai yang si imam-imam kepala dan pemimpin Yahudi. Sesampun batur-batur ni dengan hal ni ke, ia pada bareng-bareng berdoa tipa Allah. Tuhan, desi desa ciptang langit, bumi, segara, dait selapu isine. Kembek bangsa-bangsa sili, kembek suku-suku bangsa miak rencana. Sak ndek arak manfaatne. Raja-raja dunia bersiap-siap. Gen perang dait pemimpin bersopok. Melawan Tuhan dait Almasihna. Sengak Herodes dait Pontius Pilatus sampun ngarang sangkep kance dengan Israel. Jari ngelawan deside Isa, sak deside sahang jari Almasih. Ia pada besopo jari ngelaksanang selapuk hal, sak deside tentuang bejulu. Tuhan, silak cingakin berembe ye pada ancam tiang pada. Ijenang tiang pada beritaang manik deside. Tunas adik tiang baunya lehang dengan sakit, dait miak kajepan serta tanda si pesengan deside Isa hamba deside sak suci. Sesampun ia pada tutup berdoa, tahu ia pada berkumpul ke inggur. Ia pada selapu terkuasa yang seroh suci dan mulai bani ngeraus mengenai manik Allah. Selapu dengan sa percaya ni ke hidup sepuh angan dan sepuh jiwa. Di arah sepuh dengan jua sa anggap bahawa napi saya pada epi yang jari dua ini mesak. Napi jua sa arah li ia pada kaduna bareng-bareng. Si kuasa sah belik, rasul-rasul ni kengebeng kesaksian bahawa junjungan sah mulia dia sedih sah sampun hidup malik. Ia pada hidup dalam rahmat sah berlimpah-limpah dan dia arah sah kekurangan napi-napi. Sehingga ia pada sah berdua tanah atau balik pada berjual terus kepengnya terjauh dari terserahan ojok rasul-rasul. Terus terbagi-bagi yang tipa sebilan dengan sah merluang. Marani ke Endah Yusuf, ia jual tanahnya, berterus kepengnya ia jauh dari serahangnya ojok rasul-rasul. Yusuf ni ke sepuh dengan keturunan Lewi, Leman Siprus. Ia hendak tersebut si rasul-rasul ni ke Barnabas, artinya penghibur. Arak sepuh arane Ananias. Ia kanca sininene arane Sapira, jual endah tanahnya. Separuh kepengnya, ia ada yang umat diri ni mesak. Desa lain, ia serahang tipa rasul-rasul. Petrus berbahasa leya, Ananias, kembik sida aluran belis menguasai atende, yang kesida bani berdusta leru suci, teduk-teduk sida nahan separuh kepeng jual tanah ni ke? Tanah ni ke jari doen sida selima sida jual. Kesampun tanah ni ke terjual, kepeng ini tetap doen dia endah. Jari kembik arah maksud leangan de pihak marah ni ke? Sida de berdusta le manusia lagu Allah. Sesampun Ananias dengar ucapan-ucapan ini, ia rebak berterus meninggal. Selapu dengan sedengah hang peristiwa ini ke jari takut. Maka dengan bajang datang bungkus mayat Ananias berterus jauh nesugul jari terkubur. Kira-kira 3 jam sesampun ini ke, senina netama. Yang tidak nak napi sesampun terlaksana. Basin Petrus, silap badak tiang. Napi tak nak sasida jual ini ke semenik ajina. Tentu, jawab senina Ananias. Terus Petrus berbahasa, kembik sida kaca semaman dan sepakat cuba Tuhan. Dengar hang, dengan senguburan semaman dan sampun tulak, ia endah genjau sida sugun. Waktu ni ke endah senin dan anaknya serbat dan meninggal. Waktu dengan bajang ni ketama, dan ia sampun meninggal. Berterus ia pada jauh mayat ni sugun, dan terkubur ledekat semaman ni.
maka selapu dengan percaya dan dengan lainnya sa dengar peristiwa ini ke jari takut. Lantaran pelayanan rasul-rasul, duit kajaiban dan hal-hal yang luar biasa terlaksana di antara masyarakat. Sesupu angin selapu dengan percaya berkumpul di sesangkuk Sulaiman di gedeng Allah. Dengan lain, dia rasa bani datang berkumpul kanca dengan percaya ini ke. Lagu ia pada terhormati ngati si masyarakat. Saya ngonek saya luik dengan sepercaya le jujungan sa mulia mama dan nina. Malahan, ia pada jauh dengan sakit tertolak di atas lasah atau tipah. Terus terjauh ujuk rorong. Sendek-ndeknya, ada ia pada bau kena si lengon dan Petrus. Lamun ia liwat le derika. Ganti dengan datang lemang kota-kota sekitar Yerusalem. Ia pada jauh dengan sa sakit dan sa terkuasain si roh-roh jahat. Dengan ia terselahang selapunya. Akhirnya, Imam Agung dan selapu pengiringnya, golongan dengan Saduki, mulai ngelaksanakan niatnya lantaran talun ati. Rasul-rasul ni terbau, terus tertama ojok bui kota. Lagu kelamna, malaikat Tuhan buka lawang-lawang bui, terus jauh rasul-rasul ni ke sugun. Sila, lumbar rojok dengan Allah. Basen. Baik sampai yang lek dengan mengenai hidup sak baru niki. Rasul-rasul niki turut pesan malaikat niki. Masih aruh gati ia pada lumbar rojok dengan Allah dan mulai ngajahang. Imam Agung dan para pengiringnya datang terus ngarang sidang mahkamah kanci para pemimpin Yahudi. Ia pada ngutus dengan baik rasul-rasul niki. Lagu waktu dengan ni ke datang lebui dengan dat rasul-rasul ni ke jari ia pada tulak ngelapor orang hal ni ke. Waktu tiang pada datang bui lawang terleting solah-solah dari pengawal berjaga. Lagu waktu buka lawang ni ke dar supuk dengan jua. Waktu perwira pengawal gedeng Allah dan imam-imam kepala pirang laporan ni ke ia pada bingung dan takut terus datang supuk dengan mama jauh berita. Dengang dengan sebab apa patahan lebui makin kenyek ngajahan le gedeng Allah. Maka perwira pengawal gedeng Allah ni ke kanca pengawalnya lumbar baik rasul-rasul ni ke Malik. Lagu ia pada ndek kadu kekerasan. Sengat takut ndak lawan terpelewas kadu batu. Rasul-rasul ni ke terjauh ngadam mahkamah terus terperiksa si Imam Agung. Tiang pada sampun balak si de ngajahang kadu pesengan ni ke. Lagu si de nyebarang pengajahan de ni ke lik selapuk wilayah Yerusalem. Malahan si de nuduh tiang penyebab dengan ni ke ninggal. Jawab Petrus de rasul-rasul selain. Tiang pada harus turut Allah dekne manusia. Deside Isa ta hidupang Malik si Allah leluhur te. Ia sampun side paku lek kayu salib. Allah sampun ngicanen tipa ia kedudukan sak tinggi. Sebagai pemimpin Daud juru selamat, adik bangsa Israel bertobat. Daud mau pengampunan. Tiang pada saksi selaput ini ke. Tiang pada Daud roh suci. Sak dicanen si Allah tipa dengan sak turut perintahne. Waktu anggota mahkamah agama pirengang ucapan rasul ni ke, ia pada menggah gati dan sepakai genjematik rasul-rasul ni ke. Lagu di antara anggota mahkamah ni ke, arah sepuh dengan parisi arana Gamaliel. Ia ahli Taurat serta hormati gati. Ia nganjang terus suruhnya dengan jauh sugul rasul-rasul ni ke semendak. Terus ia berbahasa. Dengan Israel, sila pikir. Bagus. Napi saksi de kayun laksanaan. Lek dengan niki.
Laik muncul Teudas sak nganggap dirine dengan belik sehingga kira-kira samas dengan turut ia. Lagu ia tematik dait pengiringne ndek karuan aningne dait kegiatane musnah. Sesampun nike waktu arak sensus muncul Yudas dengan Galilea kerana pengaruhnya luwek dengan turut ia. Lagu ia endah tematek selapuk pengiringnya di keruan naningnya. Jadi mangkin leman peristiwa niki tiang nasihatang sampunang laksanang napi-napi alurang ia pada. Saya ingat lamun pengajian ia pada asal neliman manusia pasti gan musnah. Lagu lamun nika asal neliman Allah sida pada ndek bau ngalahang ia pada malansa gen nyata bahwa sida ngelawan Allah. Maka rasul-rasul nika tempoh berterus terpecu dan terbalak ngajahang Malik mengenai desa di Isa. Sesampun nika ia pada terbebasang si gembira rasul-rasul ni ke bilin mahkamah agama ni ke sehingga ia sampun tak anggap patuh si Allah jari nerima hinaan lantaran persengan desi di Isa. Sebilang jelu legedeng Allah dan lebalik-balik dengan ia pada tetap ngajahang dan berita yang kabar solah mengenai desi di Isa bahawa ia Al-Masih. Pengiring desi di Isa saya luwe. Di waktu ni ke, dengan Yahudi sakadu bahasa Yunani, jari dek deman lek dengan Yahudi asli. Sakadu bahasa Yunani ni ke berbahasa. Dengan-dengan nina tiang pada sesampun berbalu, dek mau bantuan biaya si bilang jelo. Kedua alas rasul ni ke ngumpulan pengiring dan berbahasa. Dek ni bagus lah mun tiang pada engkah nyampe yang manik Allah, lantaran ngurus masalah keloran. Bagusan si daripada pilek pitu dengan sakenak perbuatannya, dan terkuasai si roh sici dan bijaksana. Sebab ngurus masalah niki, saya ingat tiang pada mele berdoa dan berita yang manik Allah doang. Usul niki terima bagus di selapu jemaah, terus ia pada pilih Stepanus sopo dengan sabriman di penok roh suci. Dan Filipus, Prokurus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus sopo dengan penganut agama Yahudi leman Antioquia. Kepitu dengan ni ke tusu langojok rasul-rasul, terus rasul-rasul ni ke berdoa dan tunasang berkat Tuhan umat ia pada. Secara ni ke, manik Allah saya nyebar dan pengiring di sini Isa di Yerusalem saya lue dan lue endah imam-imam saya percaya le di sini Isa. Stepanus sangat berkahin si Allah sehingga ia miak lue kajiban dan hal-hal luar biasa di antara masyarakat. Lagu arak dengan-dengan saya tentang ia. Ia pada anggota-anggota balik ibadah saya tersebut balik ibadah dengan-dengan bebas. Ia pada dengan-dengan Yahudi lemang Kirene, dat Alexandria, lemang Kilikia, dat Asia. Ia pada berdebat kanca Stepanus. Lagu ia pada ni sanggup melawan hikmatnya, dat roh Allah sebimbing ia berbaus. Kerana nika, ia hasut pira dengan adiknya milih berbahasa. Tiang pada dengah dengan nika menghina Nabi Musa dat Allah. Marah nika entan ia pada hasut dengan-dengan dan para pemimpin Yahudi serta ahli-ahli Taurat. Terus ia pada bau Stepanus dan jauh mengadap mahkamah agama. Ia pada ajuan saksi-saksi sanggebeng keterangan sandek kena. Dengan niki menghina tausak suci dan perintah Allah. Sampun tiang pada dengah ia berbahasa. Disida Isa lemah Nazaret nika gen ngeruntuhang tau niki terus ngerob istiadat ite. Selapu dengan searah di dalam sidang mahkamah agama ni ke, merhatian Stepanus. Dan waktu ni ke, muan Stepanus penggitan marak muan malaikat. Imam Agung berketuan. Ni ke tetu? Jawab Stepanus. Semeton senamian, dengan hentian.
Senikman Ibrahim ngalih ojok haran waktu ia masih di Mesopotamia. Allah Samha mulia rauh tipa ia. Belin negerinda dari kadang jarinda. Lumbar ojok negeri sak genti yang peti toang li sida. Maka Ibrahim belin negeri Kasdim terus ngalih ojok haran. Sesampun bapa ne Ibrahim meninggal, Allah manikang Ibrahim ojok negeri niki. Waktu niken diharap sa Allah icanin tipa Ibrahim jadi dua ne timat ni sejengkak. Lagu Allah berjanji gen ngicanin tipa Ibrahim serta keturunan de. Waktu nike Ibrahim dek man berdui biji, niki sa temani kang Allah tipa iya. Keturunan de jari dengan pendatang lek negeri dengan lain. Dengan negeri nike gen jari yang ia pada panjak sama setahun ngonek ne. Lagu tiang gen hukum bangsa sa jari yang ia pada panjak ne. Dait ia pada gen sogol leman negeri nike dait gen nyembah tiang lek tahun niki. Allah ngicanin tipa iya perjanjian sunat. Sesampun Ishak terbijang, Ibrahim sunat ia sewaktu ia berumur baluk jelu. Berterus Ishak endah sunat bijene arana Yakub. Dait Yakub endah sunat kedua olas bijene sak jari bapa-bapa leluhur bangsa Yahudi. Lagu leluhur tu talonate dait jual Yusuf jari hamba di Mesir. Lagu Allah harap barang kaca ia. Allah bebasang ia leman selapuk kesusahannya. Dait ngicanin ia hikmah serta kebijaksanaan sewaktu ia ngadap Fir'aun Raja Mesir. Sehingga Fir'aun jari yang ia gubernur negeri Mesir dari penguasa istana ini. Terus arak bahli kelapahan di negeri Mesir dari Kanan sehingga dengan menderita gati. Leluhur te dekne bau mau keloran. Waktu Yakub dengar arak gandum di Mesir, ia suruh biji-bijinya leluhur te lumbar ojok dereka. Ni kisah penembik. Waktu saat kedua kali ini, Yusuf berbadak tipat semeton-semeton bahawa ia Yusuf. Baru tengok kanan si Raja Mesir mengenai keluargane. Terus Yusuf mengirim berita tipa Yakub jari tunas ia ngalih ojok Mesir selaput dengan Arab 75 dengan. Maka Yakub ngalih ojok Mesir dait lederika ia dait selaput leluhur teninggal. Terus jenazah ia pada terjauh tulah kolik sikam dari temakaman. Lemakam sampun terbayar si Ibrahim leman suku bangsa Hemor lik sikam. Sewaktu gen datang waktu ni, Allah tindih lek janjinya tipa Ibrahim. Bangsa telik Mesir sampun sayang luik. Akhirnya sepuk raja lain sak endek kenal Yusuf memerintah lek Mesir. Raja neka perlakuan bangsa ne dait kejam lek luhur te. Ia paksa neteh bebeak-bebeak sak baru teranakan ad ina kari-ari dait mati. Lek waktu neka Musa terbijang, ia bebeak sak inges gati. Telu bulan ngonek ne ia terpelihara lek balik bapak ne. Dari tersampun ia terteteh putri Fir'aun bait ia berterus ia terpelihara marak biji ni mesak. Selapu ilmu bangsa Mesir terajak henti pak ia dait ia jari dengan sak berkuasa gati dalam ucapan dait perbuatan. Waktu Musa berumur petang dah setahun, ia berniat lumbar seriuk keadaan bangsa ne dengan Israel. Berterus seriuk ne sopuk dengan Israel teraniaya si sopuk dengan Mesir. Maka ia bela dengan satyani ayah nika dan mati dengan Mesir nika. Musa paran bangsa negen ngerti bahawa Allah ngutus ia jari bebasang ia pada. Lagu ia pada ndek ngerti. Jemakna ia seriuk endah dua dengan Israel kenya ke bersiak. Terus ia berusaha damai yang ia pada. Basana sidi bersematon kambik bersiak. Lagu dengan sangampuk batur nika jelak Musa ojok sedih dan berbahasa. Saya sangangkat sidi jadi pemimpin dan hakim tiang pada. Napi sida mele matik tiang endah marak sida matik dengan Mesir nika Rubin. Musa perangan satu ucapan dengan nika. Ia pelai leman Mesir terus. Ndot lek negeri Midian. Lek dereka ia mau dua biji. Petang dasar tahun sesampun nika. Malaikat rauh lek padang gurun dekat gunung Sinai dalam api lek berbenar sak nyala. Musa bengak cengakin hal nika. Ia datang rapatin taut nika. Piringang ne Tuhan bermanik. Tiang Allah leluhur de Allah ne Ibrahim Ishak dan Yakub. Musa ngejek si takut ne dait ne bani cengakin. Tuhan bermalik malik. Lepas sandal sak sida kadu. Sengat tanak sak tau sida nganjang ni ke tanak sak suci. Tiang ceriok dait merhati yang pahit ni penderitaan umat tiang li Mesir. Tiang dengah keluhan ia pada
dari tiang genturun berbasangi pada. Makin tiang ngutus sidu ojok Mesir. Musa niki satu tolak si bangsa Israel si ucapan. Saya sangangkat sidu jadi pemimpin dari hakim tiang pada. Lagu malahan ia satu tutus si Allah jadi pemimpin dari pembebas. Langan malaikat sak raut tipak ia lebih benar sak nyala. Ia sang mimpin bangsa Israel sugul leman Mesir si cara pihak keajaiban di segara beak dait di padang gurun. Petang dasa tahun ngonek ne. Musa ni ke endah sapa bahasa Allah gin ngicanin sopok Nabi sa tepidik leman sida pada marak ia milik tiang. Musa ni ke sa lik padang gurun jadi perantara tipak malaikat di gunung Sinai kanci leluhur te. Ia sang nerimak leman Allah manik sa hidup jadi tersampian tipak itu. Timak marak ni ke leluhur tu nentan kayu tak alik ia. Ia pada nolak Musa dan melek tolak kujung Mesir. Bahasa nilik Harun, piaang tiang pada dewa-dewa. Saya ingat tiang pada dia tahu Nabi saat nimpa Musa. Saya pimpin tiang pada suku leman Mesir. Terus ia pada miak sopuk tetatu anak sampi. Dari ngaturan korban, dari ngaraan gawi. Jadi nyembah barang saya pada pihak mesak. Maka Allah bilin ia pada dait menengang ia pada nyembah bintang-bintang lik langit. Pada marak sak tertulis di kitab Nabi-Nabi. Hai dengan Israel, dek-dek umat tiang sida nyembelih dait ngorbanang binatang. Kemah berhala molok sak sida jauh-jauh. Barang tetatu bintang berhala nerepan. Nika tetatu sak sida piak jadi tersembah. Kerana nika tiang genteteh sida jangka datang negeri Babel. Kemah tahu Allah rauh tipah manusia arak leluhur telik padang gurun. Kemah ni ke tepi atas perintah Allah tipa Musa menurut contoh saat tepi itu angsi Allah. Terus kemah ni ke selanjutnya terjauh si leluhur te. Waktu barang nyusak lombar ngerebut negeri ni ke leman kekuatan bangsa saat tertundung si Allah le julun ia pada. Kemah ni ke arah lideri ke. Jangka datang zaman Daud. Daud nyenengang Allah. Dari tunas Allah adik neti canang miak gedeng jari Allah saat tersembah si Yakub. Lagu Sulaiman. Sepiak gedeng bagi Allah. Lagu Allah sama mulia netan menang le gedeng sat tepi nak si manusia. Le kitab Nabi tertulis, langit nika tahta tiang, dai gumi alas nain tiang. Gedeng napi gen si depi ang tiang. Manik Tuhan. Le embe tau tiang mentelah. Tekan tiang mesak. Sak ciptaan selaput ni. Hei, dengan sak pagah. Sak keras hati dait kedok. Sida tetap rentang roh suci. Pada marak leluhur de. Nabi harap Nabi. Sak andik tanihaya si leluhur de. Ia padanya mati utusan lemat Allah. Sak nyampe ang bahawa dengan kena le harapan Allah. Gerau. Sida mati dari pihana liya. Malaikat nyampaian hukum Taurat lagu sida ndek taat li hukum nika. Direngang selapu saat tersampaian si Stepanus nika. Ia pada jari sakit hati dia gedegati. Lagu Stepanus saat terkuasain si roh suci. Seriuk andang langit. Ia seriuk kemuliaan Allah. Dari sidi sang ngadak li sidi kanan Allah. Basene tiang seriuk surga kebuka. Dari biji manusia nganjeng di sida kanan Allah. Anggota-anggota mahkamah ni ke nyurak-nyurak terus beriuk nyerang Stepanus. Di pada orang Stepanus sugul ujuk luah kute. Terus pelewas ni kadu batu. Saksi-saksi lalu jubah ia pada lejunun naik sepuk teruna arana Saulus. Sewaktu ia pada pelewa Stepanus, Stepanus beku. Di sini Isa, terima roh tiang. Terus ia sujud. Dan beku. Jujungan sang mulia, sampun ang dosa ni kita tanggungan tipak ia pada. Sampun berbahasa marani ke, ia ningat.
Dan Saulus enda senang Stepanus temati. Jelone ke enda jemaah le Yerusalem mulai teraniaya sehingga ia pada selapu kecuali rasul-rasul berpencar-pencar rojok selapu daerah Yudea dan Samaria. Dengan-dengan saya takut tipu Allah memburang Stepanus dan tangisin ia si asik ni. Lagu Saulus terus berusaha ngancurang jemaah. Ia lumbar leman balai sasupu ojuk balai salainya. Rait orosnya sugul dengan-dengan saya beriman. Terus tamaknya ojuk dalam bui. Dengan percaya sebab pencar ni ke berita yang kebersorah lema Allah hujukum bimbi Filipus lumbar hujuk kota le Samaria dan berita mengenai Al-Masih. Waktu dengan-dengan Filipus berbaus dan sirip kajiban sa ia pihak luik seperti yang napis atas sampean si Filipus. Roh-roh jahat sugul sambil nyurak leman dengan satu kuasa yang si roh ni ke dengan kepak dan dengan dempang luik atas selahang. Maka dengan-dengan le kota ni ke cemoh gati le kota ni ke arah dengan arana Simon. Ia meyak dengan Samaria takjub si ilmu seherna. Ia ngaku bahawa ia dengan sangat luar biasa. Selapu dengan lekota ni ke sangat merhati yang ia. Dengan iki kuasa leman Allah. Sak tersebut kuasa belik. Sampun ngonek gati, Simon miak ia pada takjub si kekuatan seherna, sehingga ia pada turut ia. Hei setan, sukul leman dengan gigi. Filipus berita yang kabar solah mengenai kerajaan Allah dari pesengan deside Isa Al-Masih. Ia pada percaya oleh berita saat sampai asik Filipus terus nina mama pada tebaptis. Simon endah percaya dari tebaptis terus turut Filipus. Kajaiban-kajaiban saat terlaksana miak Simon dari bengak. Rasul-rasul dari Yerusalem merengang bahwa dengan-dengan Samaria sampun nerima manik Allah. Terus ia pada ngutus Petrus dari Yahya. Waktu deduannya datang, ia pada berdoa, adik dengan Samaria ni ke, mau roh suci. Sehingga roh suci deman raut tipa ia pada baru terbatas dalam pesengan desi di Isa doa. Petrus dan Yahya nolok iman le atas dengan Samaria ni ke, terus ia pada nerima roh suci. Terus Simon jauh kepeng tipa Petrus dan Yahya dan berbahasa. Icanin endah tiang kuasa ni ke, adik lamun iman tiang tertolok le saya juak, dengan ini kegenerima roh suci. Jawab Petrus. Celaka sida dait kepeng deng. Sida paran paca Allah bau terbeli si kepeng. Sida dek berdua bagian dalam pegawaian tiang padeng. Sengat attendant dek lombok le harapan Allah. Pada tobat dait berdua tipat Tuhan. Semoga ia ngampunin niat attendant. Saya ngak tiang tahu si dia penuh si talon hati. Dari itu saya lihat dalam hati anda. Jawab Simon. Tolong tunas sang tipat Tuhan. Adik dek sopok juak sak si dia ucapang. Ni ketelaksana lihat tiang. Sesampun ia pada nyampe ang kesaksian dan berita yang manik Tuhan, Petrus dan Yahya tulak ojuk Yerusalem. Ia pada berita yang kabar solah ni ke leluik kampung lek Samaria. Sopok malaikat Tuhan memanik le Filipus. Silap berangkat, lumbar ojuk lau. Ojuk langan sehubungan Yerusalem dari Gaza.
Baterus Filipus berangkat. Waktu nike, arah supu pegawai istana itu biasa kena ke dalam kelampana tulak ujung negeri ini. Ia pegawai tinggi sebertanggungjawab di selapu kesugihankan laka, ratu negeri Ethiopia. Ia sampun lumbar ujung Yerusalem jari beribadah dan makin kena ke tulak kadu kereta. Ia baca kitab Nabi Yesaya, roh Allah bermanik di Filipus. Silat lumbar, rapatin kereta nike. Terus Filipus ngerapatin kereta nike. Napi perlu gue ngerti saat baca nika. Filipus berketuan. Berembe tiang ngerti, namun darak sejelas sang tiang. Berembe lamun tiang baca pelunggu. Betul sih, tenak Filipus tayak kocok kereta dan melinggih bareng kancik iya. Niki ayat-ayat saat baca nika. Ia marak domba saat tegroh jari tersembelih. Marak anak domba saat andek ngembek. Lamun bulu ne tegunting. Ia tehine dait perlakuan de adil. Nyawa ne teembot lewan gumi. De arak sebau nyeritiang keturunan ne. Tunas badak. Saya termaksud si Nabi Nike. Diri ne mesak atau dengan lain. Beterus Filipus mulai bercerita. Dan nyampe yang kabar solah mengenai desa desa. Di tengah kelampan. Ia pada datang le sopotau. Sa arak air ini. Pembalik Nike berbahasa. Serio. Arak air. Napi sak masih kurang jari batu tiang. Terus ia suruh kereta neman telah. Filipus dan pembalik ni ke turun ujuk dalam air. Terus Filipus baptis pembalik ni ke. Waktu ia pada sugu leman air, roh Tuhan bait Filipus leman diri ke. Pembeli itu piani ke, dek serio ia malik. Si senang ne, pembeli ni ke ngelanjutan kelampan ne. Selung-selung Filipus sampun arah li Asdod. Waktu ia ngelanjutan kelampan ne, ia ngabarang kabar solah mengenai desa di Isa jaka datang Kaisaria. Li waktu ni ke, Saulus terus doa berniat ngancam dan nyematik pengiring junjungan samulia desa di Isa. Ia lumbar ujuk Imam Agung. Tunas surat kuasa, terus jauh ni ujuk balik ibadah dengan Yahudi, lekota Damsek. Adik lamun ia ndak dengan sat turut langan sat peti tuan si junjungan sat mulia ni ke, ia bau, dia jauh ia pada ujuk Yerusalem. Tengah kelampan ujuk Damsek. Selung-selung arah sinar leman langit bercahaya di sekitar Saulus. Ia repak di tanah, terus dengar arah suara. Saulus. Saulus. Kembek si dengan ia tiang. Saya belum. Saulus metakin. Tiang ni ke Isa, saksi de ani ayah. Jawab suara ni ke. Sila urus dari tamu ojok kota, lek dari keside gente badak napi seharusnya dilaksanakan. Dengan samilu kancil Saulus tinjot, jangan dene bau bersuara, sehingga dengar suara ni ke. Lagu dene seriok sopo dengan jua. Beterus Saulus nganjang, dan bukannya penentang ne, lagu dene bau seriok napi-napi malik. Terus ia pada denden Saulus tamu ojuk Damsek. Telu jelo ngonek ne, yang de bau nyeriok, dan de berkelor atau nginem. Lek Damsek, arah pengiring desi desa arane Ananias. Dalam sepuk penyeruan, junjungan samulia bermanik. Ananias. Tiang junjungan. Jawab Ananias. Silak lumbar ojok balen Judas lek langan searane langan Lombok. Ketuanang dengan searane Saulus leman Tarsus. Ia kenye-kenye berdoa. Dait sampun seriok dengan mama arane Ananias datang dait nolo imene le atasne. Adekne bau nyeriok malik.
junjungan sak mulia, tiang sampun dengah luik dengan bebaos mengenai dengan Nike, terutama mengenai penganiayaan sak ia pihak le Yerusalem. Ia tebeng wewenang penuh si imam-imam kepala jadi bau selapuk dengan sak percaya le deside. Lagu junjungan sak mulia bemanik. Silak lumbar doang, tiang sampun pilih ia ngelayanin dait ngabarang mengenai tiang tipak bangsa-bangsa lain, dait raja-raja serta umat Israel. Tiang gen nyata yang penderitaan sak gen ia terima lantaran tiang. Ananias lumbar rujuk balik ni ke? Dan nolo iman le atas Saulus dan bebasi. Semeton tiang Saulus. Junjungan sak mulia sak sida seriuk lek langan manikang tiang datang. Adik sida bau nyeriuk malik dai tekuasin si roh suci. Waktu ni ke endah ara berua marah si sekempak lepas lima penentang Saulus dan ia bau nyeriuk malik. Terus ia uras dan terbaptis. Sesampun berkelor, ia jari kuat malik. Saulus sendor le damsek kanca pengiring desi desa pire jelung wanene. Ia lumbar rujuk balik-balik ibadah dan berita ang desi desa ni ke bija seasalnya leman Allah selapu dengan bengak dengan Saulus dan berbasi. Dekan ia Yerusalem nyematik selaput dengan sak percaya le desi desa. Tekan ia datang si maksud jari bau dari jauh tipak imam kepala. Lagu Saulus sayan belik pengaruhnya. Bukti-bukti saya ajuang tentu-tentu pihak dengan yakin bahawa dia sidi isa ni ke Al-Masih. Jangka selapu dengan Yahudi le Damsik, dia bau malik nantang ia. Sesampun pira waktu, dengan Yahudi sepakat kenya mati Saulus. Lagu rencana ni ke tetap si ia. Kenjelo ke kelam, dengan-dengan Yahudi ngantih le gerbang kota, jarinya mati ia. Lagu le sepuk kelam, pengiring Saulus bait ia, terus nurunang ia, lemah tembok kota le dalam sepuk keranjang. Saulus lumbar rujuk Yerusalem dan Ledrika ia berusaha bergabung kaca pengiring-pengiring di Sidisa. Lagu dengan-dengan ni ketakut liya sehingga ia pada dia percaya bahawa Saulus tentu-tentu sampun jari pengiring di Sidisa. Lagu Barnabas datang tiba Saulus terus jauh ni ojok rasul-rasul. Barnabas nyeritakan berembe Saulus seriuk jujung asa mulia dan berbaus liya. Dan berembe wane ni Saulus ngajahang si pesengan di Sidisa. Saulus sendor bareng ia pada. Dan si bani ni khutbah di selapu wilayah Yerusalem si pesengan junjungan samudi. Ia berbawa dia berdebat kanca dengan Yahudi sekadu bahasa Yunani. Lagu ia pada berusaha nyematik Saulus. Waktu dengan percaya ni nak hal ni ke, ia pada jauh Saulus sejuk Kasaria terus kirim ni sejuk Tarsus. Sengonek piru waktu jemaah di Yudea, Galilea dan Samaria arah dalam keadaan tentera. Ketulung si roh suci dan takut li Tuhan jemaah-jemaah ni ke, saya yang kuat dan saya yang luwit. Waktu ni ke, Petrus lampak janggok jemaah-jemaah. Ia janggok dengan-dengan satu husang bagi Allah lelida. Ia berdekan cik Enias, kepak dan dia tahu orang seleman petindahannya, baru tahu ngonek ini. Petrus berbahasa, Enias, di sini Isa Al-Masih nyelahan sida, silak uras. Peririk petindahannya, waktu ni ke endah Enias uras. Selapu penduduk Lida de Saron seriuk Enias. Terus ia pada selapu percaya li Tuhan. Leope arah dengan Nina sak percaya li disidisa arah Netabita dan bahasa Yunani artinya Dorcas. Ia ngelaksanakan hal-hal sesolah dan tulung dengan miskin. Waktu ni ke ia sakit terus ninggal. Sesampun jenazahnya depan dia, ia tutup oleh kamar salih atas. Kota Yopin dia jauh oleh Malida. Waktu pengiring di sidisa dengar Petrus arah Lilida, ia pada ngutus dua dengan si pesan, becah datang. Petrus langsung turut dia pada. Sampun datang, ia terjauh ojo kamar sali atas. Selapu bebalu keriung Petrus sambil nangis dan petutu angna kelambi-kelambi dan jubah-jubah serta jahit si Dorcas waktu ia masih hidup. Petrus suruh ia pada sungguh.
terus sujud dan berdoa. Ia serius andang jenazah Dorcas. Bahasanya Tabitha, uras. Langsung Dorcas buka penentangnya. Waktu ia serius Petrus ia tokol. Petrus tegal imena dan tolong ia nganjang. Terus ngempoh dengan percaya kanci bebalu-bebalu nike. Terus serahangnya Dorcas sampun hidup nike. Peristiwa nike nyebar rojok selapu wilayah Yope. Luwe dengan percaya lek jujungan samulia. Petrus sendor pira jelole bali sepuk tukang kulit arane Simon. Lek Kaisarea arak dengan arane Cornelius, perwira tentera Italia. Ia dengan sak takut le Allah dan selapu kadang jarine beribadah le Allah. Ia luik nulung dengan Yahudi sak miskin dan ia rajin berdoa le Allah. Sopo jelo kira-kira jam telu kebian. Pedas gati ia seru oleh dalam sopok penyeruan malaikat Allah rauh dan ngemanikang ia. Cornelius. Cornelius perhati yang malaikat ni ke si takutnya dan bebasi. Arak napi bapak. Jawab malaikat ni ke. Selaput doa dait kemurahan atinda sampun terterima si Allah dait ia eling selik sida. Makin suruh dengan lumbar ojuk yopi ngempuh Simon searan lengkapnya Simon Petrus. Ia kenyaka nyodok le balik sopok dengan tukang kulit arana Simon seendot le sedin pesisi. Sesampun malaikat ni kelumbar, Cornelius ngempoh dua dengan pelayan balik ni dan sopok pengawal sak soleh. Cornelius nyertiang tipak ia pada napi sesampun telaksana, terus suruh ia pada lumbar ojok yopi. Jemakna, sewaktu ia pada masih le tengah langan dan ia datang le yopi, Petrus taik ojok atas balai jari berdoa. Petrus ia seduk gati dan melihat berkelor. Sewaktu keloran kenyaka tersediang, ia mengsepuk penyeruan. Ia seru langit kebuka dan selembar lakar segambar terulurang ojok gumi bergantung oleh empat bucu ini. Di dalamnya, ada segala macam binatang bernaik empat. Selapu binatang sangumang dan kedek-kedek saliah. Terus ada suara bermanik leya. Petrus, uras, silak sembelih dan kelorang. Petrus berjawab, nenten Tuhan, nenten wati yang ngelorang sahara matu najis. Lagu suara ini ke bermanik. Napi saya ternyata yang halal si Allah, tidak sih dianggap haram. Penyeruan ini ke penggitan jang ketelu kali. Terus lakar ini ke kerangkatan ujuk surga. Petrus bingung mikirang napi arti penyeruan ini ke. Dengan-dengan satu suruh si Cornelius sampun arak li julul lawang. Ia pada berketuan. Napi li diriki arak temui searani Simon Petrus. Petrus masih berusaha menau arti penyeruan ini ke roh Allah bermanik. Arak telu dengan kenyaka boyak sida. Sila arwan turun dan tidak ragu-ragu milukan cik ia pada. Sengat tiang sak ngutus ia pada. Petrus turun dan bebas oleh dengan-dengan ini ke. Tiang sak sida Petrus. Arak keperluan napi. Jawab ia pada. Perwira Cornelius ngutus tiang pada. Ia dengan seolah dia takut di Allah serta terhormatin si dengan Yahudi. Langan sepuluh malaikat Allah menikang ia pesilat pelunggu ojok gedengnya adiknya ia dengan hang. Petrus suruh ia pada tama adiknya merarapan. Jemaknya, Petrus uras dan lumbar bareng ia pada. Pira dengan semata seiman ia dah milu. Sejelus sesampun ika, ia pada datang le Kaisarea. Ia pada sampun tanti si Cornelius, kaca kadang jarinya, serta selapu sahabat karibnya, sesampun terpesilah. Waktu Petrus datang, Cornelius nyambut ia dan sujud. Lagu Petrus penganjang ia terus berbasi. Sila uras. Tiang manusia endah. Sambil berbauskan si Cornelius, Petrus tamu ojuk dalam balik. Ia seriuk luwe dengan sesampun berkumpul. Ia berbasi. Sida nenau dengan Yahudi terbalap berhubungan kanci dengan bangsa-bangsa lain. Lagu... Alas sampun nyata yang bahwa tiang dek kanggu nganggap saya juat najis atau haram. Waktu pelunggu pesilat tiang datang, tiang dek keberatan datang. Jari kambik pelunggu pesilat tiang datang. Jawab Cornelius. Empat jelus sak liwat, lek waktu marak niki, tiang kenyeke berdoa. Jam telu kebian, selung-selung, sopuk dengan mama nganjeng lek julun tiang. Dait bemanik. Cornelius,
Allah sampun nerima doende, dait iling lek kemurahan atinde. Mangkin silak utus dengan ojok Yope ngempuh dengan arane Petrus. Ia madik lek balik tukang kulit arane Simon, balik nelek sidin pesisi. Terus tiang aruan ngutus dengan pelungguh tetu ikhlas rauh. Mangkin tiang pada selapu bekumpul jari dengahang selapu sa Allah manikang lek pelungguh. Terus Petrus bebase. Mangkin tiang tetu-tetu sadar bahwa Allah nenten beda-beda yang dengan. Dengan sak takut le Allah, terima si Allah, ndak peduli ia leman bangsa Nabi. Berita sa Allah sampai yang tipe bangsa Israel, ni ke kabar solah dari damai sejati langan di sidi Isa Al-Masih junjungan sak mulia leman selaput dengan. Sida nanau sak terlaksana le Yode yang mulai leman Galilea sesampun baptisan sak teranjuran si Yahya. Allah nyucian dait ngesahan di sidi Isa dengan nasaret si roh suci dait kuasa. Ia lumbar ojok mbembe jari ngelaksanang sak solah dait ngenyalahang dengan sak tekuasin si iblis. Sengak, Allah bareng ia. Tiang pada saksi sak ia laksana lek negeri dengan Yahudi, dait Yerusalem. Timak marak ni ke ia padanya mati ia. Lagu lek jelu sak ketelu Allah ngidupang ia dait nyata yang ia tipak manusia. Ndek ne tipak selaput dengan. Lagu cuma tipak tiang pada, sak terpilih si Allah jadi saksine, sak berkelor dait nginem kanca ia, sesampun ia hidup malik. Ia ngutus tiang pada berita kabar solah dait, ngabeng kesaksian bahwa, ia sak terangkat si Allah jadi hakim dengan sak masih hidup dait ninggal. Mengenai ia selaput Nabi bersaksi, saya percaya le ia gan terampunin dosa nelengan pesengane. Sewaktu Petrus masih berbaos, Roh Suci turun menguasai selapu dengan sa dengar berita nike. Dengan Yahudi sa percaya le disiri Isa, le turun Petrus lema Yope, selapu ne bengak seri Allah ngicanin endah Roh Suci tipa dengan bangsa-bangsa lain. Sangai ye pada dengar, dengan nike ngeraus kadu macam-macam bahasa, dan memuji-muji Allah, Petrus berbahasa. Dengan nike sampun nerima Roh Suci pada marak itu. Tapi bau dengan halang-halang ini pada gentep baptisi air. Terus Petrus suruh ia pada terbaptis si pesengan di sidi Isa Al-Masih. Sesampun nike, ia pada tunas, ada Petrus undang kancik ia pada iri jelung onena. Rasul-rasul dan dengan saya percaya oleh selapu wilayah Yudea, pirangang bahawa dengan bahasa-bahasa lain lendah sampun nerima manik Allah. Waktu Petrus sojok Yerusalem, dengan Yahudi sesampun percaya ngewadi ia. Kembek sidi lumar ojok balik dengan seandek man sunat dan bendaran barang ia pada. Petrus jelasang le ia pada selapu saat telaksana, basene. Tiang kenya kebedoa le kota Yope, Petrus. Tiang seriuk penyeriuan. Arak selembar laka sak gamer. Teturunan leman langit begantung. Lekempat bujunan terus ndot le sedin tiang. Waktu tiang perhatian, tiang seriuk. Binatang menaya empat, binatang gamang, binatang ngumang, dait kedit-kedit liah. Betrus tiang dengar suara sapa manik. Sila urus Petrus. Sembelih niki dait kelorang. Tiang menjawab, nenten Tuhan. Tiang nenten uah ngelorang, sak najis atau haram. Suara nike memanik malik. Barang sak sampun ternyata yang halal si Allah nek kanggo teparan haram. Tiang serio hal nike jangket telu kali, terus akhirnya selapu kerangkeran ojok surga. Tepat waktu nike telu dengan leman kaisera datang, lek bali tau tiang madik. Roh Allah manikang tiang lumbar barang ia pada, dait nendek ragu-ragu. Kenam dengan semata niki endah milu barang-barang tiang dari tamu ojok balene Cornelius. Terus Cornelius nyeri terang, ia suruh malaikat nganyang lek balene dait bemanik. Suruh dengan lumbar ojok Yope ngepoh dengan arana Petrus. Ia gen nyampe yang berita sak gen nyelamat yang side dait selaput dengan searak lek balende. Waktu tiang mulai ngeraos, Roh Suci turun atas ia pada. Pada marak saat telaksana le itelai,
tiang ingat junjungan samulia sampun pemanik Yahya Baptis kaduai lagu sida pada genta Baptis kadu roh suci Allah ngicadin tipa iya pada marasa iya icanin ite waktu ite percaya lek disida Isa ndak mungkin tiang halang-halangi Allah sesampun pirangang hal nike iya pada ndak ngelawan maling terus iya pada memuji Allah basin iya pada dengan bangsa-bangsa lain endah te icanin kesempatan si Allah jari bertobat dan nerima hidup sak kekal sesampun Stepanus temate dengan sepercaya le disidisa mulai ke aniaya sehingga ia berpencar-pencar jangka datang Pinisia, Siprus, dan Antioquia. Ia pada berita kabar leman Allah cuma tipa dengan Yahudi doang. Lagu leman antara dengan percaya leman Siprus dan Kirene arah endah selumbar ojok Antioquia dan berita kabar solah mengenai disidisa tipa dengan Yunani. Kuasa junjungan samulia arah le ia pada sehingga luwe dengan percaya dan nyerahan dirinya tipa junjungan samulia. Peristiwa niki terdengar endah jangka jemaah le Yerusalem. Ia pada ngutus Barnabas ojok Antioquia. Waktu Barnabas datang dari seriuk rahmat Allah tipa dengan nike, ia gembira gati. Ia tunas ada ia pada pacu-pacu setia le junjungan sak mulia. Barnabas dengan sak solah dan terkuasain seroh suci dan kuat imannya. Luwek dengan datang tipa junjungan samulia. Berterus Barnabas lumbar ojok Tarsus boyak Saulus. Kesampun berdait, ia jauh Saulus ojok Antioquia. Setahun penuh ia pada berkumpul kanca jemaah sambil ngajahan luwek dengan. Le Antioquia dengan sa percaya. Le disidi Isa penembinya disebut dengan Nasrani. Le masa ni ke, arah pira Nabi rauh leman Yerusalem menjuk Antioquia. Di antaranya arahnya Agabus. Si pimpinan roh Allah ia menubuat bahawa di santara dunia kena arah kebala kelapahan sehebat hani kemula terlaksana waktu Kaisar Claudius merintah. Selaput pengiring di sidisa sepakat jari ngirim sumbangan tipa semata-semata sandok di Yehudia. Berterus Barnabas di Saulus terutus jari ngatungan sumbangan ini. Waktu ni ke, Raja Herodes mulai keras li anggota-anggota jemaah. Atas perintahnya, Yakub sematono Yahya tematik kadu kelewang. Waktu Herodes serio bahawa perbuatan ini kenyenengah angan dengan Yahudi, ia pihak Malik marani ke. Ia suruh dengan bau Petrus endah. Hal ini ketelaksana waktu hari raya ruti dek beragi. Sesampun terbau, Petrus tetama ojuk dalam bui. Empat regu tentera tutup gasang jari jaga Petrus. Sopo-sopo regu berisi empat tentera. Sesampun perayaan Paskah inggas, baru Herodes gengadilin Petrus le julun dengan luik. Jari Petrus tertahan le bui. Lagu jemaah terus-terusan berdoa pacu-pacu oleh Allah, umat Petrus. Le kelam sendaiman Herodes ngadepang Petrus le julun dengan luik, Petrus mesari tertali kadu dua rantai besi le antara dua tentera pengawal. Le lawang bui, pengawal lain endah kenya kejaga bui. Selung-selung malaikat Tuhan nganjang dan arak bersinar le dalam kamar bui nike. Malaikat nike duduk Petrus jangka ia ngasih. Pecat urus. Waktu nike endah, rantai besi nike terik leman ima Petrus. Berterus manik malaikat nike. Kadu kelambin de. Tetali sepatun de.
kadu jubah de dai turut tiang. Terus Petrus milu bareng malaikat ni ke sugun leman bui. Yang dia sadar bahawa napi sa kenya ke telaksana ni ke sopo hal sa tetu-tetu telaksana. Petrus para ni ke cuma sopo penyeruan. Sampai lewatin tau penjaga sa penambik dasar kedua ia pada datang le lawang besi sa nuju ojok kota. Lawang ni ke kebuka mesak. Terus ia pada sugul dan lampak langan sopo pengorong. Selung-selung malaikat ni ke bilin Petrus. Sesampun ni ke, Petrus baru sadar, terus ia berbahasa. Makin tiang tahu, Tuhan sampun ngirim mang malaikatnya jadi bebasan tiang leman Herodes, dait seakan telaksanaan si bangsa Yahudi. Sesampun ia sadar le keadaan ni ke, Petrus lumbar ujuk balin Maryam. Inaknya Yahya sa tersebut tendah Markus. Lederika luik dengan berkumpul daikannya ke berdoa. Petrus ngetok lawan jebak, terus sepuk dengan pelayan ini arana rode, datang jari buka jebak. Ia tanda Petrus. Lantaran camona, ia baca-baca tamu malik dan buka lawan julu, terus ia berbasi. Petrus arali luah! Sida jogang. Lagu rode pagah bahawa nika tetu-tetu Petrus. Maka ia pada berbahasa, nika malaikatnya. Waktu ia pada buka lawang dan sirunya Petrus, ia pada bengak gati. Petrus ngepeng tanda kadu imana, ada ia pada tenang. Terus nyerta yang berembai Tuhan sampai ngadingan ia sugul leman bui. Sampai anti Pak Yakub, dait semeton sak lain. Betrus Petrus bilin tau ni ke dan lumbar ujuk tau sak lain. Jemak kelemakne arak keributan le antara tentera pengawal. Ia pada bingung gati mengenai napi sak sampun telaksana tipak Petrus. Terus Herodes merintahang dengan boyak Petrus. Lagu ia pada ndak ini indah tie. Jari Herodes merintahang adik pengawal-pengawal ni ke teketuan terus tematik. Sesampun ni ke Herodes lumbar leman Yudea, ojuk Kaseria, dan entot ledri ke. Herodes menggah gati le dengan Tirus dan Sidon. Kerana ini ke, ia pada bareng-bareng ngadap Herodes. Mula-mula ia pada kedek Blastus, sejari kepala istana Herodes. Sehingga ia berpihak le pada. Sesampun ni ke, ia lumbar ngadap Herodes, terus tunas berdamai, sehingga negeri ia pada berharap sepenuhnya le keloran leman negeri Herodes. Sepo jelo, Herodes kadu kuaca kerajaan, terus melinggi le kursi kerajaan dan mulai pidato. Rakyat sedengah hang pidato ni ke berkui-kui. Niki suara dewa, dene suara manusia. Di waktu ni keendah, malaikat Tuhan tampar Herodes. Sehingga ia ndek hormatin Allah. Herodes cekakan silunga, terus ninggal. Maka manik Allah saya nyebar dan saya luik terdengar sidengan. Sesampun Barnabas di Saulus nutuan tugasnya, ia pada tulak lemen Yerusalem dan jauhnya Yahya Markus bareng kancik ia pada. Di dalam jemaah di Antioquia, arak nabi-nabi dan guru-guru, arana Barnabas, Simeon satu julukin Niger, Lucius lemen Kirene, Menahem satu beliang bareng kancik Raja Herodes dan Saulus. Sewaktu ia pada beribadah dan puasa tipat Tuhan, Roh Suci bermani ke ia pada. Pilih Barnabas dan Saulus khusus umat tiang, adi pada ngelaksanakan tugas sampun tiang tentuang tipat ia pada. Kerana terutus Roh Suci, Barnabas dan Saulus berangkat ojok Seleukia, terus belayar ojok Pulau Siprus. Sewaktu datang di Salamis, ia pada nyampe yang manik Allah di balik-balik ibadah Yahudi, Yahya Markus tolong ia pada dalam kelampannya. Selapuk pulau ni ke ia pada jelajahin, jangka datang Papos. Lideri ke ia pada berdait kancik sepuh dengan Yahudi, arana Bar Yesus. Ia tukang seher sangaku diri ni Nabi. Sergius Paulus, gubernur pulau ni ke, batur tukang seher ni ke. Gubernur ni ke, dengan sepintar dan bijaksana. Ia ngempuh Barnabas de Saulus, sehingga ia mulai pirengang manik Allah. Lagu Barnabas de Saulus tertentang si Elimas, tukang seher ni ke arana dalam bahasa Yunani. Adik gubernur ndak jangka percaya le disedisa.
Lagu Saulus tersebut Paulus terkuasai seroh suci pelar ahli seher neka. Hei! Penipu belik. Anak durhaka sida musuh selapuk sak kena. Kembik sida pengengoh langan sak tepati tuang. Si junjungan sak mulia neka makin serio. Tuhan gen ngukum sida. Bira jelu ngonek ne sida nek bau serio jelu. Waktu dia keendah, Elimas beredap arah awun-awun sebidang nutup penantangnya sehingga ia lampak berganggam-ganggam boyak dengan jari denden ia. Waktu gubernur ni kecingakin napis atau laksana, ia percaya di sidi Isa. Leman Papos, Paulus dan batur-baturnya belayar untuk Perga di Pamfilia. Lederi ke Yahya Markus bilin ia pada, berterus tulah kojok Yerusalem. Leman Perga, ia pada ngelanjutan kelampan ojok Antiochia le Pisidia. Terus le jelus sabat, ia pada lumbar melinggi dalam balik ibadah. Sesampun hukum Taurat dari kitab Nabi-Nabi terbacaang, pemimpin balik ibadah suruh dengan berketua le Paulus dan batur-baturnya. Semeton-semeton, lamun sida pada berdua nasihat tipak dengan iki, silak sampeang. Paulus nganceng, terus ngebeng tanda kadu imena dan berbahasa. Semeton senamian dengan Israel. Semeton senamian sak takut le Allah. Silak dengan dia. Allah bangsa Israel sampun milik leluhur te. Dari jari yang bangsa niki bangsa sak belik sewaktu ia pada ndot. Si kuasa sak belik Allah gadingang ia pada sugul Leman Mesir. Allah sabar le tingkah laku ia pada le padang gurun. Pituk bangsa ia musnahang le negeri Kanaan. Jari bagi-bagi yang negeri ini ketipak bangsa Israel 400 sekat tahun ngonekne. Sesampun pembagian negeri ini ke Allah ngicanin hakim-hakim jangka zaman Nabi Samuel. Berterus ia pada tunas sopuk raja. Allah ngicanin Saul bijaki Sleman suku Benyamin jari raja petang dasar tahun. Sesampun Allah gentik Saul, ia ngangkat Daud jari raja. Niki sak temanikan Allah mengenai Daud. Tiang sampun dait Daud bija Isai sopok dengan sak nyenengang angin tiang. Ia sak ngelaksanakan pekayunan tiang. Leman keturunan Daud. Allah nyediang bangsa Israel sopok juru selamat. Marak sak sampun Allah janjiang. Yahya sampun nganjurang tipak dengan Israel. Adik bertobat dait tebaptis. Waktu negen tutu angkariana, Yahya berbahasa. Tiang dekne dengan saksi de pada ante-ante. Ia gen rau sesampun tiang. Jari ngelekat stali sepatu ne doang, tiang dek patut. Semeton senamean, keturunan Ibrahim. Dait sida pada selapu sak takut oleh Allah. Allah sampun ngirim tipa ite berita keselamatan. Saya ngak dengan sak ndot oleh Yerusalem. Dait para pemimpinnya. Nek kenal saya desi di Isanike. Simut usang hukuman mati, ia pada genepang ucapan Nabi sak tebacang sebilang jelus sahabat. Timak ndek ndait hal sak patut hukum mati, ia pada tunas adik ia temati. Sesampun tutuk ngelaksanaan sak tertulis dalam kitab suci, ia pada turunan jenazah ne leman kayu salib, terus tolok ne dalam makam. Lagu, Allah hidupan ia malik leman ninggal. Terus berjelu-jeluan ngonekne, ia nyata yang diri tipak dengan sak ngiring ia leman Galilea ojok Yerusalem. Ia pada sak mangken jari saksi-saksi ne tipak bangsa Israel. Jari, tiang pada nyampe yang kabar solah. Sak sampun Allah janji yang tipak leluhur te. Nika sampun ia laksanang, si cara ngidupang deside Isa. Lek kitab Zabur sak kedua arak tertulis. Deside bija, sak datang leman tiang. Allah ngidupang ia leman ninggal. Dait ndek gen ngalamin ninggal malik. Tiang gen ngicanin deside janji suci. Sak tiang janji yang lek Daud. Le Zabur ayat sak lain. Deside nenten menengang dengan suci deside binasa. Daud sampun ninggal dait makamang. Barang leluhurna. Ia
mula terserahang tiba kebinasaan. Lagu Desida Isa sak tehidupang si Allah nenten ngalamin kebinasaan. Harus sida pada nenau bahwa langan Desida Isa pengampunan dosa teberitang tiba sida. Bilang dengan sak percaya lek Desida Isa. Terbebasan leman selaput dosa sak ndek bau tak hapus dengan perintah-perintah Musa. Sida pada harus perhatian. Adik ndak jangka terlaksana napi sak tersampiang si nabi-nabi. Silap perhatian sida sak girang menghina. Sida gen bengak terus ninggal sengak tiang melaksanakan hal sak sida ndek percaya. Timak dengan jelasan tipat sida. Waktu Paulus dan Barnabas belin balik ibadah ni ke, dengan-dengar le balik ibadah ni ke tunasi pada tulak malik le jelus sabas agen datang. Jari ngelanjutan penjelasan mengenai hal ni ke. Sesampun inggas ibadah, luik dengan Yahudi dan dengan bangsa-bangsa lain, satama agama Yahudi, turut Paulus dan Barnabas, sengajah dan beng nasihat adik tetap hidup dalam rahmat Allah. Jelus sabas selanjutnya, arus selapu dengan lekota ni ke datang dengan hang manik Allah. Waktu dengan Yahudi seru dengan luik ni ke, ia pada talun hati. Ia pada menghina Paulus dan nentang selapu saya sampai yang. Lagu Paulus dan Barnabas sain bani berbaus terus terang. Ia pada berbasa. Manik Allah mula harta sampai yang tipat sida julu. Lagu sida pada ndek bele dan nentuang mesak ndek patut nerima hidup sejati dan kekal. Makin tiang pada bele sida pada daid lalu tipat dengan bangsa-bangsa lain. Niki perintah Tuhan. Tiang nentuang sida jari cahaya bagi bangsa-bangsa sak ndek kenal kanca Allah. Adik sida datangang keselamatan tipak santiro dunia. Waktu dengan bangsa-bangsa lain dengan hal ni ke, ia pada senang gati, terus mulia yang manik Tuhan. Dengan-dengan sesampu tertentuan si Allah jari mau hidup sejati dia kekal, endah jari percaya. Manik Tuhan ni ke nyebar ujuk kembembe. Lagu pembeli kota dia dengan-dengan nina saat hormatin, saat takut li Allah, terhasus si dengan-dengan Yahudi. Ia pada nimbulan permusuhan tipak Paulus dan Barnabas. Deduana tertundung leman daerah ni ke. Rasul-rasul ni ke kerapang kerepuk li naine jari peringatan, terus lumbar ujuk Ikonium. Pengiring li Antiochia gembira gati dan tukuasain si roh suci. Lek Ikonium, Paulus dan Barnabas lumbar ujuk balik ibadah Yahudi. Lek ngajahang sehingga luwe dengan Yahudi dan dengan bangsa lain percaya le Desida Isa. Dengan-dengan Yahudi sandai milih percaya hasut dengan bangsa lain sehingga miak gedak le dengan sak percaya le Desida Isa. Paulus dan Barnabas ngonek endot le diri ke. Ia pada bani berbaus mengenai Tuhan. Tuhan neguang berita mengenai rahmatnya. Allah ngicanin ia pada kuasa jari ngelaksanakan kajaiban-kajaiban dan hal sak luar biasa. Penduduk kota ni ke dan pada patuh. Sopo berpihak le dengan Yahudi dan sopo berpihak le rasul-rasul. Terus dengan Yahudi dan para pemimpinnya barang dengan bahasa lain sepakat jari nyiksa dan melewasi pada kadu batu. Lagu rasul-rasul ni ke sadar terus nyikir rejuk Listra dan Derbe. Kota-kota le Kaunia. Le Listra arah sopo dengan mama sa naik na kepak le mantu bijiang. Yang dia wah tahu lampak. Dengan ni ke tokol dengan hang Paulus berbaus. Paulus seriuk dengan ni ke percaya dan bau terselahang. Si suara balik, Paulus berbasa. Sila nganjang sesolah.
dengan nike nganjang terus lampak. Waktu dengan luwe serius sesampun telaksanaan si Paulus ipada bekui kadu bahasa di kaunia, dewa-dewa sampun turun ujuk dunia kadu awak manusia. Barnabas ipada aranin Zeus dan Paulus te aranin Hermes sehingga ia sepepaus. Imam Dewa Zeus setau ibadahnya le junuk kota jauh sampai mama dari kembang ujuk jebak balik kota. Ia mele-milu kanca dengan luwe ni ke ngaturan korban. Waktu Paulus dan Barnabas piringang napi sagan telaksanengang, ia pada ngeroy kelambinya terus pelai sambil nyurat. Hei! Kembali sida ngelaksanang niki. Tiang niki pada marak sida. Tiang pada datang. Jadi nyampean kabar seolah adik sida pada teteh. Hal-hal seandai harap manfaatnya. Dan berbalik tipe Allah. Sehidup. Sejariang. Langit. Guming. Selapu isinya. Laik alih menengang. Bangsa-bangsa hidup menurut kemiliknya mesak. Lagu Allah ngicanin bukti mengenai dirinya si ngelaksanaang. Sak bagus. Ia ngicanin hujan leman langit. Dait hasil tanah lek musimnya. Ia ngicanin keloran. Dait endah nyenengang angin de. Rasul-rasul ni ke ndek bau segah dengan-dengan ni ke jauh kurban tipa ia pada. Dengan-dengan Yahudi Saleman Antioquia dan Iconium pengaruhin dengan Luwi Nike. Bau ye! Ia pada pelewas Paulus kadu batu, dan orosnya ujuk luah kota. Parana Paulus sampun ninggal. Waktu dengan-dengan saya percaya nganjang le sekeliling ne, ia uras dia tambah malik ujuk kota. Cimana ia berangkat ujuk derbe barang Barnabas, dait nyampean kabar solah. Luik dengan percaya lek deside Isa. Terus ia pada tulak ojok Listra, Iconium dan Antioquia. Lek kota-kota nike ia pada neguang iman pengiring-pengiring nike dait bebasa. Jari tamu ojok dalam kerajaan Allah, ita harus ngalamin luik sengsara. Di sebilang jemaah, Paulus dan Barnabas mengangkat pemimpin-pemimpin. Terus si doa dan puasa, nyerahan ujuk Tuhan saya pada percaya ini ke. Ia pada lewatin dari Pisidia, dia datang di Pamfilia. Sesampun nyampe manik Allah di Perga, ia pada lumar ujuk Atalia. Terus belayar ujuk Antioquia, kota tahun itu serahan layak di paramat Allah.
Pada ngelaksanaan pegawaian sesampun ia pada tutuang. Ia pada nyerta satu kara yang Allah langan ia pada. Dan berembe Allah buka langan ada dengan bangsa lain. Berima leh di sedisa, lirik ngonek ia pada ndot. Pira dengar lema Yudea datang dan ngajah hang bahawa. Lamun ia pada ndek tersunat, mara aturan hukum Musa, ia pada ndek bau terselamatan. Paulus dan Barnabas nentang ganti pengajahan nika. Akhirnya, ketentuan Paulus dan Barnabas serta pira dengan lain lumbar ujuk Yerusalem jari musyawarahang hal nika kanci rasul-rasul dan para pemimpin le Yerusalem. Paulus dan Barnabas teratong entah luah kota. Berterusia pada lumbar langan Finisia dan Samaria. Ia pada nyertaan berembe dengan bangsa lain nyerahang diri oleh Allah. Berita ni ke pihak ia pada senang gati. Le Yerusalem ia pada tersambut si jemaah dan rasul-rasul serta para pemimpin. Ia pada nyerita mengenai selapu sesampun terlaksana si Allah langan ia pada. Lagu pira dengan lemang golongan Parisi sesampun percaya bebasi. Dengan bangsa-bangsa lain sak percaya harus tersunat dari turut hukum Musa. Rasul-rasul dan para pemimpin berkumpul jari Musa warang hal nike. Ngonek gati ia pada saling tukar pendapat. Akhirnya Petrus nganjang dan bebasi. Semeton, piranan Allah milik tiang, jari nyampe yang kabar solah tipak dengan bangsa-bangsa lain, ada ia pada dengah, dait percaya. Allah nerima ia pada, si cara ngicanin ia pada roh suci, pada marak tipak itu. Allah nenten bedang ite kanci ia pada, ia nyuci yang aten lantaran imana. Nah, kembek si depada ngelawan Allah, si ngebeng kewajiban sak berat, sak leluhur temesan dek sanggup gawe nike. Sebaliknya, itu terselamat langan paci desi diisa, marak nike jua, ia pada. Selapu dengan sahabat kumpul ni ke teduk. Berterusia pada dengan hang Barnabas dan Paulus nyertang selapu kajaiban dan hal-hal luar biasa saat terlaksana si Allah di antara dengan bangsa-bangsa lain. Sesampun tutup berbaus, Yakub berbasa. Semeton senamian, dengan hantian. Simon sampun jelasan berambil Allah merhatian dengan bangsa-bangsa lain. Si maksud milik dengan genjari umatnya sesuai kanci nubuat nabi-nabi. Harak tertulis, tiang gendateng malik dait penganjeng gedeng Daud. Sak sampun roboh dait meririk sak sede. Adek dengan sak masih arak nike boyak Tuhan. Bareng kanci dengan bangsa-bangsa lain sak sampun jadi doen tiang. Nike manik Tuhan sak tertawak leman penembek. Menurut tiang, iten dek kanggu nyusahang ia pada sak nyerahang diri netipak Allah. Lagu, ita harus nulis surat. Ada ndak ngelorang-keloran, sak tak persembahang tipak berhala, gawe perbuatan sak cabul, ngelorang binatang sak mati tepekok, ngeloran darah. Sehingga hukum Musa tebacang sebilang jelos sabat, lek bale-bale ibadah. Rasul-rasul dan para pemimpin barang jemaah ni ke mundusang milik pira dengan jari tutus sojok Antiochia barang Paulus dan Barnabas. Ia pada pilih Silas dan Yudas. Deduanya tokoh masyarakat di antara dengan percaya. Ia pada ngirim enda surat satu tulis marak niki. Tipak selapu semeton sandor di Antiochia, Syria dan Kilikia. Salam. Pira dengar leman tiang pada sampur lumbar tipak sida pada dari pihak kacau si pengajahan-pengajahan ia pada. Padahal tiang pada ndak suruh ia pada. Kerana ini ke, tiang pada berunding jari pilih pira dengan dan ngutus ia pada ojok sida bareng Barnabas de Paulus saat tiang pada kasihin. Kedua dengan niki, sampun taruh ang nyawana lantaran junjungan samulia di sidi Isa Al-Masih. Tiang pada ngutus Yudas de Silas tipa sida pada jari nyampean secara langsung berita niki. Roh suci dan tiang pada anda setuju, ada sida pada ndak tebeng kewajiban seberatan lemah sak terperluang niki doa. Ndak ngelorang-kelorang sak terpersembahang tipa berhala, ndak kelorang darak, ndak kelorang binatang sak mati terpekok,
dai jau ang hidup de leman pegawaian sat langi. Lamun sida pada jau ang diri leman hal-hal ni ke, sida pada ngelaksanang sat bagus. Salam. Sesampun tunas pamit, ia pada berangkat ojok Antioquia. Diderika, ia pada mempulang selapu jemaah terus nyampean surat ni ke. Sewaktu jemaah baca surat ni ke, ia pada senang gati lantaran isinya ngibur angan ia pada. Yudas de Silas, sajari Nabi Endah, ngonek bebawah jari ngebeng semangat dan teguh angan ia pada. Sesampun pira jelo, dengan percaya ni ke ngirim ia pada tulak, jari nyampean salam tipak dengan sangutus ia pada. Lagu Silas mutusang tetap pendot le Antioquia. Paulus dan Barnabas endot pira jelo jari ngajahang dan ngabarang manik Tuhan. Paulus bebas le Barnabas. Sila itu tulak jangok semetuan sak percaya le deside Isa le sebilang kota. Tau tersampun ngabarang manik Tuhan. Jari seriuk berembik keadaan ia pada. Barnabas melihat jauh Yahya saat tersebut Markus. Lagu Paulus ndek mele, sehingga Yahya sampun bilin ia pada le Pampilia. Paulus dan Barnabas betungkasan, sehingga ia pada bekelin. Barnabas jauh Markus dan belayar rujuk Siprus. Paulus milik Silas terus berangkat sesampun semeton-semeton le Antioquia nyerahang ia pada tipak rahmat Allah. Ia pada kelilingi Syria dan Kilikia jadi neguang jemaah-jemaah. Paulus ngelanjutan kelampane ojok Derbe, baturus ojok Listra. Lederi ke Arab pengiring Deside Isa arane Timotius. Hinakne dengan Yahudi, sesampung percaya li Deside Isa. Lagu bapakne dengan Yunani. Timotius terkenal jari dengan sesoleh. Paulus kayun Timotius milu kanci ia, jari ia sunat Timotius. Sehingga dengan Yahudi li daerah ni ke, nenau bahwa bapakne Timotius dengan Yunani. Sebilang kota saya pada datangin, ia pada nyampean tipak dengan percaya keputusan-keputusan sesampun ketentuan si rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin le Yerusalem. Ia pada tenasihatin adanya taat le aturan neke. Maka jemaah-jemaah neke sayang teguh imannya dan sebilang jelu saya luik jumlahnya. Roh suci nentang ngejinang Paulus dan Silasnya barang manik Allah le wilayah Asia. Jari ia pada ngelanjutan kelampan dan ujuk daerah Phrygia dan Galatia. Sewaktu datang di Misia, ia pada coba tamu ujuk daerah Bitinia. Lagu roh disidisa balak ia pada. Jari ia pada liwatin Misia dan langsung tipak Troas. Kelamne Paulus sama sepuk penyeruan, ia sirup sepuk dengan Makedonia, nganjang dan nunas tulung. Sila lumba rojok Makedonia jari tulung tiang pada. Sesampun Paulus mau penyeruan ni ke, tiang pada langsung lalu ojok Makedonia. Sehingga yakin bahawa Allah manikan tiang pada ngabarang kabar solah liderike. Tiang pada bilin Troas dan belayar ujuk Samutrake, jemana ujuk Neapolis. Leman rike tiang pada ujuk Filipi, kota seutama le Makedonia. Filipi niki kota perantuan dengan Roma. Liderike tiang pada endot cuma pira jelu. Le jelu sabat tiang pada lumbar ujuk sedin kokok le luah jebak kota. Sehingga tiang pada merasa liderike arah tau ibadah dengan Yahudi. Terus tiang pada tokol dan ngeraus-ngeraus, kancil dengan nina sebab kumpul di tahun ini. Sopo dengan di antara ia pada, berdagang lakar lempok lomak, arana Lydia, asalnya leman Tiatira. Ia ngasihin Allah, maka Tuhan buka angana, ada ia nerima napi sa Paulus ajahang tipa ia. Lydia, dan selapu dengan searak li balina terbaptis, sesampun terbaptis ia bebasi. Lamun pelungguh paran bahwa tiang sampun percaya di sedi Isa, sila mererepan li balin tiang. Terus ia tunas gati adanya terturut ke miliknya. Sopo jelo, waktu tiang pada lumbar berdoa, tiang pada berdaikan cik sopo pelayanina. Ia terkuasai si roh jahat sebau ngeramal. Ia ngebeng keuntungan sebelik umat majikannya. Ia terus-terus Paulus dan berkuih-kuih. Dengan niki hamba Allah sama agung, ia pada rauh jari nyampe yang berbentana bau selamat. Pira jelong onena dengan nina nika berkuih marah nika. Paulus telang kesabarannya, sehingga ia ngengah terus berbasih.
si pesengan deside Isa tiang perintang sugul leman dengan Nina Niki. Waktu ni kejuak roh ni kesugul. Waktu majikan sadar bau kesempatan jari mau kepeng sampun telang, ia pada bau Paulus dan Silas, terus diduanya to orang untuk lapangan ngadap penguasa. Ia pada jauh Paulus dan Silas, ojok pejabat-pejabat kota, terus bebasnya. Ia pada dengan Yahudi, sak nganjurang dengan ngelaksana yang adat sak bertentangan kanci hukum dengan Roma. Dengan nunggu indah milu nyerang Paulus dan Silas, dari pejabat-pejabat kota ngantuk kelambi kedua rasul-rasul ni ke. Sampun ia pada terpecut keras-keras, ia pada tetamak ojok dalam bui. Kepala bui terperintah yang jaga ia pada pacu-pacu. Kerana perintah ni ke, kepala bui ni ke tahan ia pada le kamar bui sa paling dalam, dan naik ia pada terbelak-bak. Kira-kira tengah kelam, Paulus dan Silas berdoa dan nyanyi yang pujian tipa Allah. Dengan-dengan bui selainnya dengar hang ia pada penyanyi. Selong-selong, arah lindur boleh gati dan ke dasar bangunan bui ni ke minggu ingur. Selapu lawang bui kebuka dan ranti-ranti serta kadu tali selapu tahanan jari lepas. Kepala bui ni ke tinjau dan turas. Waktu ia seriuk lawang-lawang bui kebuka, ia seret kelewangnya dan mati dirinya. Sehingga ia paran selapu tahanan bui ni ke sampun pelai. Lagu Paulus berkui. Tak mati diri dia. Tiang pada masih harap lihat diriki. Kepala bui ni ke tunas dilah, terus pelai ujuk dalam. Dan sengijiknya, ia nyungkur le julung Paulus dan Silas. Terus ia berbahasa. Pak. Berambil adik tiang bau selamat. Jawab Silas. Percayalah di sini Isa. Sida dait selapuk dengan lek balinde gen selamat. Terus Paulus dan Silas jelasan manik Tuhan tipa kepala bui ni ke, dan tipa selapuk dengan searak lek balinde. Tengah kelam ni ke endah, kepala bui ni ke jauh ia pada berterus persik bakat-bakatnya. Maka ia dah selapuk dengan lek balinde langsung terbaptis. Ia jauh Paulus dan Silas ujuk balinde dan aturin ne medaran. Ia dah selapuk keluarganya senang hati sehingga makin percaya lek Allah. Jemaatnya, pejabat kota ngutus petugas nyampaian perintah adik Paulus dan Silas terlepas. Bebasan dengan Nike. Kepala bui nyampaian hal ni ke adik Paulus. Ia berbasa. Pejabat-pejabat kota Nike sampai berbasang sida pada. Silak lumbar. Dalam damai. Lagu Paulus berbahasa. Tiang pada warga negara Roma sesampun terpecut dari tetamak ujuk bui. Makin dia pada. Suruh tiang pada lalu. Teduk, teduk.
tiang dek mele. Suruh ia pada datang jari bebasang tiang pada. Petugas-petugas ni ke ngelapor tipa pejabat kota. Waktu ia pada dengar bahawa Paulus dan Silas warga negara Roma, ia pada jari takut. Terus ia pada lumbar tunas maaf. Terus ngatong di dua nusugu leman bui sambil nunas ada ia pada biling kota ni ke. Terus Paulus dan Silas lumbar ujuk balik Lydia. Sesampun berdaya kanci dengan percaya liderike dan ngebeng semangat li ia pada, Paulus dan Silas berangkat. Paulus dan Silas ngelanjutan kelampan ngelangan Amphipolis dan Apollonia terus ujuk Tesalonika. Liderike arah balik ibadah dengan Yahudi. Paulus lumbar ujuk balik ibadah ni ke terus saling tukar pendapat mengenai ayat-ayat kitab suci sengonek telu jelu sahabat berturut-turut. Ia jelasan lek bukti yang Al-Masih harus menderita dari kehidupan Malik. Desida Isa, satiang berita ang ni ke Al-Masih sat terjanji ang. Basen Paulus. Arab pira dengan jari percaya terus turut Paulus dan Silas. Lue endah dengan bangsa-bangsa lain saat takut le Allah dan dengan nilai saat terhormati. Lagu dengan Yahudi taluk nanti. Ia pada ngempoh dengan jahat saat bergerama le pekan terus ngurut le selapu kota dan nyerbu balin Yason. Jari boyak Paulus dan Silas jari terjauh ngadap dengan Lue. Lagu ia pada dendat Paulus dan Silas. Ia pada ngoros Yason dan pira dengan percaya ojok arpan pejabat-pejabat kota ni ke. Ia pada bekui. Dengan iki ngure lek mbembe. Mangken lek koten te endah. Yason sampun nerima ia pada lek balene. Ia pada ngelanggar aturan Kaisar Roma. Si bebasa arak Malik raja lain sak pasengane deside Isa. Ucapan-ucapan ini ke niat dengan luik dan para pejabat kota jari osah. Lagu sesampun mau jaminan leman Yason dan sematun lainnya ia pada terlepasang. Kelam ni ke juga ia pada suruh Paulus dan Silas ujuk Berea. Lek dari ke Paulus dan Silas lumbar ujuk balik ibadah Yahudi. Dengan le Berea, solahan hatinya ketimbang dengan salik Tesalonika. Senang gati angan ia pada dengan hang mengenai deside Isa. Dan sebilang jelo berajah kitab suci adik nenau napi kena pengajaran Paulus ni ke. Luwek leman ia pada percaya le desidisa. Dan endah dengan Yunani saat nina atau mama. Waktu dengan Yahudi le Tesalonika dengan Paulus nyampe amanik Allah le Berea. Ia pada datang jari ngasut dengan lengan. Dan mia ia pada osah. Semata-semata oleh Berea ngatong Paulus ujuk pesisi. Lagu Silas dan Timotius tetap pendak di kota ni ke. Sesampun ngatong Paulus jangka Athena, semata-semata ni ke tulak ujuk Berea. Dia jauh pesan adik Silas dan Timotius becat-becat boyak ia. Sewaktu Paulus kenyaka nganti Silas dan Timotius di Athena, asyik gati angin sirik kota ni ke penak si berhala. Kerana ni ke, di balik ibadah, Paulus saling tukar pendapat. Kancah dengan Yahudi dan dengan lain saat nyembah Allah. Marah ni ke endah lepekan-pekan. Guru-guru leman aliran Epikoros dan setua berdebat kanci ia. Ia pada bebasa. Napi sak terawasang sik dengan niki. Selain bebasa. Ruana ia berita mengenai dewa-dewa bangsa lain. Ia pada bebasa marah ni ke. Sehingga Paulus berbahas mengenai desa-desa dan mengenai hidup Malik sesampun ninggal. Terus ia pada jauh Paulus ngadap persidang Areopagus dan berketuan. Tiang pada melihat nanau pengajahan ni sudah nike. Sengak sida nyampe yang hal saklen gati ke dengahana. Kerana tingkat tiang pada melihat nanau artinya. Dengan Athena dan dengan pendatang sandor ledrike senang gati dengahang dan ngerosang berita-berita sebaru. Paulus nganjeng dan berbahasa. Dengan Athena, tiang seriuk dalam selapu hal sida taat beragama. Waktu tiang lampak-lampak lek kontender sambil merah tiang tak ada sembahyang. Tiang seriuk meja tak kurban si tulisan. Tipa Allah sak nentan terkenal. Allah sak sida sembah. Lagu endek sida kenal nike. Ia sak tiang berita ang tipa sida pada. Allah sak cipta ang dunia dan selapu isine.
Ia Tuhan penguasa langit dan bumi. Ia nenten meneng lek balen dewa sak tepiak si manusia. Ia nenten meluang bantuan manusia. Sengak ia sangi canin hidup dan tembok tipak manusia. Leman sopok manusia, ia jari yang selapuk bangsa, dait merentang dot lek gumi. Ia endah sak nentuang leman penembekne, piran dait lek embe ia pada kanggu hidup adik ia pada boyak ia. Mudah-mudahan ia pada berdait kancik Allah lek waktu ia pada boyak ia. Lagu setetuna Allah nenten jawab leman ite. Ite hidup ngeruit dait arak lantaran kuasa Allah. Marah satu capang si penyair de. Ite niki bangsa sak terjariang si Allah endah. Kerana ite, bangsa sak terjariang si Allah dek tekanggu nganggap Allah pada kancir tetatu sak terpiak leman emas, perak atau batu sak terpiak menurut kepinteran manusia. Selapu perbuatan te sak bodoh sampun terlupang si Allah. Lagu makin, Allah merintahang selapu dengan pada tobat. Allah sampun nentuang waktu jari ngadilin secara adil. Si dengan sak sampun ia tentuang. Ada selapu dengan yakin lek hal nike. Allah ngidupang Malik dengan nike leman ninggal. Waktu ia pada dengar mengenai hidup Malik sesampun ninggal, arah sakelelean Paulus, arah endah sebebasa. Tiang pada melet dengar si dia berbawas Malik mengenai hal nike. Berterus Paulus bilim pertemuan nike. Lagu arak le antara ia pada sebab pihak le Paulus dan percaya le Desidisa. Nike Dionysius, anggota majlis Areopagus dan sepuh dengan Nina Arana Damaris serta arak pira dengan Malik. Sesampun Nike, Paulus bilin Athena dan lumbar ojo Korintus. Ia berdaya kanca dengan Yahudi Arana Aquila, Leman Pontus. Ia kanca sini Nina Priscila baru datang Leman Italia sehingga Kaisar Claudius merintang dengan Yahudi sugul Leman Roma. Paulus lumbar jangok ia pada, terus endor dan pegawaian bareng ia pada. Pegawaiannya pada marah Paulus tukang miak kemah. Sebilang jelus sabat, Paulus lumbar berbaus di balik ibadah, jari ngeyakinan dengan Yahudi dan dengan bangsa-bangsa lain. Sesampun Silah dan Timotius datang leman Makedonia, Paulus kadu selapuk waktunya jari beritang manik Allah dan ngebeng kesaksian tipak dengan Yahudi bahawa disidik Isa ni ke Almasih. Lantaran terus doan tertentang, Paulus ngerapang kerepuk leman kelambina dan berbahasa. Sida mesak sa nanggung kesalahan de. Tiang ndek salah. Mulai makin tiang lalu ujuk dengan bangsa-bangsa lain. Terus Paulus lumbar ujuk balen Titius Justus. Ia ndek Yahudi lagu nyembah Allah. Crispus, kepala balik ibadah kancil selapu keluarganya percaya oleh junjungan sang mulia di Sidi Isa. Luwe endah dengan Korintus lainnya dengan berita serta sampaian Paulus dan percaya oleh di Sidi Isa terus terbaptis. Sopo kelam, Tuhan bermanik tipe Paulus le dalam sopo penyeruan. Ndak takut. Berita yang terus manik Allah dari ndak teduk. Sengak tiang arak bareng sida. Ndak arak dengan sak bau ngelaksana yang sak jahat tipe sida. Sengak luwe umat tiang le kota niki. Paulus ndak le Korintus setahun setengah ngonene. Dan ngajahan manik Allah tipe ia pada. Sewaktu Galio jari gubernur Akaya dengan Yahudi bersepuk tentang Paulus dan jauh ia ujuk pengadilan. Dengan niki, pengaruhin dengan adik nyembah Allah, si cara sak bertentangan kanci hukum Taurat. Sewaktu Paulus milih berjawab, Galio sampun berbasa tipak dengan Yahudi. Lamun sak telaporan niki pelanggaran atau kejahatan, mulut sepatutnya tiang sabar dengan laporan de niki. Lagu niki pegejuhan mengenai ucapan, dait aran serta hukum-hukum de mesak. Jari si de pada harus nyelesai yang ia. Tiang dek meling ngadilin pelakar niki.
Terus Galio tundung ia pada. Maka ia pada bau Sostenes, kepala balik ibadah ni ke, daik ngempuk ia le julu meja pengadilan. Lagu Galio sekedi juan daik peduli le hal ni ke. Paulus masih ngonek ndak oleh Korintus. Terus ia berpamitah le dengan percaya le diri ke. Terus belayar kanci Priscilla, dait Aquila, ojuk Syria. Lek Kenkrea, Paulus gunting bulu ne lantaran nazar ne tipa Tuhan. Sesampun datang le Efesus, Paulus belen Priscilla, dait Aquila. Terus tamu ojuk balik ibadah, dait saling tukar pendapat kanci dengan Yahudi le diri ke. Ia pada tunas ade Paulus mele ngonek andot. Lagu ia ndak mele. Paulus berbahasa. Lamun Allah ngijinang, tiang gen tulak malik. Sesampun turun lek Kaisarea, ia lumbar ojok Yerusalem jadi ucapan salam tipa jemaah, terus berangkat ojok Antioquia. Sesampun onda piru jelu, ia berangkat malik ojok daerah Galatia dan Phrygia jadi neguang iman selapu dengan percaya. Lek waktu ni ke, arah sopo dengan Yahudi kelahiran Alexandria datang ojok Efesus, arane Apolos. Ia cekat ngeraos dan paham gati mengenai isi kitab suci, serta sampun terdidik jari nerima pengajahan mengenai Tuhan. Maka si semangat ia ngajahan mengenai desi disah secara teliti, timak baru baptisan Yahya doang saya tahu. Si banine Apolos mulai ngeraos lebalik ibadah. Waktu Priscilla dan Aquila dengar pengajahannya, ia pada jauh ia ujuk balik dan jelasan tipa Apolos secara lebih teliti mengenai karya Allah. Terus Apolos berniat lumbar ujuk Akaya. Dengan pesan percaya tipa desi disah le Efesus, nulis surat tipa sematon sepercaya le Akaya adik nerima Apolos. Waktu Apolos datang, ternyata bantuannya sangat bermanfaat. Si berwibawa gati, Apolos ngalahan dengan Yahudi dalam perdebatan dan bukti yang desi disah ni ke Almasih. Waktu Apolos masih le Korintus, Paulus jelajahin daerah pedalaman, terus datang le Efesus. Ia berdaikan cepira dengan sesampun percaya dan berketuan. Napi si depada nerima roh suci waktu si depada percaya le desi disah? Jawabnya, Deman, malahan tiang pada Deman dengar harap roh suci. Kadu baptisan napi si depada terbaptis? Paulus berketuan. Kadu baptisan Yahya? Jawabnya. Paulus berbahasa, Yahya baptis dengan jari nyata yang dengan nika tobat le mandusene. Ia harus percaya le dengan seger rauh sesampun Yahya nika desi diisa. Dengan hal nika, ia pada terbaptis dalam pesengan junjungan samudia desi diisa. Waktu Paulus nolak imane le atas ia pada, roh suci turun. Terus ia pada ngeraus kadu bahasa lain dan binubuat. Selapunya arah 12 dengan luwe ini. Telu bulan ngon ini, Paulus berbawa selip balik ibadah dan berdebat mengenai kerajaan Allah. Piri dengan le antara dengan ni ke pagah dan dia milik percaya. Lek juru selapu dengan, ia pada ngwada pengajahan mengenai Tuhan. Paulus bilin ia pada, terus lumbar kancep pengirini ojo sekolah Tiranus dan sebilang jelu. Bersoal jawab kancep dengan. Ia ngelaksanakan hal ni ke 2 tahun ngonekne. Yang keselapu dengan le wilayah Asia dengan manik Tuhan. Allah miak kajibahan sak luar biasa dengan Paulus. Malahan sapu tangan atau keres sak sampun terkadu si Paulus terjauh ojok dengan sakit. Maka penyakitnya telang dan rosetan yang dah sugul leman ia pada. Arab belian Yahudi lumbar ojok kembembe, nyugulang roh jahat. Ia pada nyoba si pesengan jujungan semulia di Sidisa jadi nyugulang roh-roh setan. Basen ia pada. Dalam pesengan desi disa serta berita si Paulus, tiang peretahan si desugul. Arah sopa imam kepala arana sekewa, berdui pitu biji mama sang ngelaksana hal nika. Lagu roh setan nika ngeraus, tiang kenal desi disa dan Paulus, lagu si deniki say. Terus dengar satu kuasain setan nika nyelontak dan nyakrah biji-biji sekewa nika, jangan kebakar dan pelai belondan, sengak kelambinnya soek. Selapu dengan Yahudi dan dengan bangsa-bangsa lain seandot le Efesus dengan peristiwa ini ke. Terus ia jari takut. Pesengan junjungan samulia di si desa sayang ke sohor. Luwek dengan datang ngaku le julun dengan luwek selapu perbuatan-perbuatan ia pada. Ia pada sa biasa kadu ilmu-ilmu seher mempulang buku-buku ne terus sedut ne le julun dengan luwek. Aji buku-buku ni ke lamun terekeng, arah kira-kira sekat iu ke pempera. Secara sehebat ni ke, manik Tuhan saya nyebar dan sayang kuat pengaruhnya. Sesampun ni ke, Paulus berniat lumbar ujuk Makedonia, dan Akaya, terus ujuk Yerusalem.
ia bebasa. Tiang harus lalu ojok Roma endah. Ia ngutus dua dengan pembantunya, Timotius dan Erastus, lumbar ujuk Makedonia. Lagu ia mesa masih endor pira waktu ngonek nele Asia. Waktu ni ke, arah keributan belik le Ephesus lantaran pengajahan mengenai langan serta petituan si junjungan Samulia. Sopo tukang pandai perak arana Demetrius, pihak balik-balian jari Dewi Artemis. Usai ni kedatangan hasil sebalik, yang pulang buruna barang buru tukang pandai perak salainya terus berbasi. Sida pada nenau, itu mau penghasilan leman pegawian niki. Sida pada sampun seriuk dait dengah, Paulus sampun nyesatang luik dengan. Ndek ne cuma lek driki, lek Ephesus, lagu jangke selapuk wilayah Asia. Ia bebasa. Dewa-dewa sak tepiak si manusia, nika ndek ne dewa, puh. Bahaya ne, usaha ente niki, genlengi arane, malahan. Gedeng Dewi Artemis sendah teremehang. Dait kemuliane. Deicak-icak. Padahal ia dewi sak tersembah si selapuk dengan li Asia. Dait li seantero dunia. Dengan hal ni ke angin ia pada jari panas terus ia pada nyurang. Artemis, Dewi dengan Ephesus. Maka keributan ni ke sayar belik jangka datang selapu kute. Perusuh-perusuh bau gayus dan Aristarchus dengan Makedonia sangiring Paulus. Terus orosnya ajuk gedung kesenian. Paulus milih tamu turut ia pada. Lagu dengan-dengan sepercaya di disidi Isa balak ia. Harap pembelik-pembelik provinsi Asia ni ke sebesahabat kancil Paulus. Suruh dengan berbadak oleh Paulus ada ia hendak tamu di gedung kesenian ni ke. Dengan-dengan sebab kumpul di gedung ni ke, pada biur lantur sehingga luik antara ia pada, hendak tahu kembali ia pada berkumpul. Terus sopo dengan arana Alexander terjelak kujuk julu si dengan-dengan Yahudi. Berterus Alexander ngebeng tanda kadu iman jari bela diri ni le julun dengan-dengan ni ke. Waktu seriuk bahawa ia dengan Yahudi, ia pada nyurah keras-keras. Hidup Artemis! Dewi dengan Ephesus! Akhirnya juru tulis kota berhasil pihak tenang ia pada terus berbasa. Penduduk Ephesus! Sebilang dengan nenau bahawa Ephesus ni ke kota sak melihara gedeng Dewi Artemis. Sak tetato ne turun leman langit. Dek sopo dengan jua bau nentang hal ni ke. Silap pada tenang. Dait ndak pada gupuh-gupuh. Sida pada jauh dengan ni ke. Ndek ne lantaran ngerampok. Atau menghina Dewinte. Lamun Demetrius, kanca buruh-buruh ne berdoe pengaduan, alurang ia pada, jauh pelekara ni ke ojok pengadilan. Lagu, lamun masyarak malik pelekara sak lain, ni ke harus terselesaian lek dalam rapat umum sak sah. Saya ngak hal niki bau bahaya yang itu. Lamun itu tertuduh miak keributan. Itu ndek berdoe sopo alasan le keributan niki. Sesampun jelasan selapu hal niki, juru tulis kota niki suruh ia pada ulik. Keadaan Ephesus jari tentrem malik. Thank you.
Paulus ngumpulan jemaah dan nyebeng semangat tipa ia pada terus berpamitan dan ngelanjutan kelampan ne ojok Makedonia. Ia datangin daerah Makedonia dan luik ngebeng nasihat le dengan sa percaya le desi de Isa. Terus ia lumbar ojok Yunani dan tendot le denike telu bulan ngonene. Sewaktu ia gem belayar ojok Syria, ada berita bahawa dengan Yahudi kenya kemu pakat ganya mati ia, jadi ia mutusan tulak langan Makedonia. Sopater bijen Pirus leman Berea, Aristarkus dan Sekundus leman Tesalonika, dan Gaius dengan Derbe, Timotius, Tikikus dan Tropimus dengan leman provinsi Asia lumbar bareng kanci ia. Ia pada berjulu ngantih le Troas, sesampun perayaan rutin dek beragi, tiang pada bilim Filipi. Sesampun lima jelo, tiang pada berkumpul malik kanci ia pada le Troas, dan tendor pitu jelo manainya. Jelok penembek le ahad nike, tiang pada berkumpul jari bareng berkeluar. Paulus berbawa sekanca sematan seiman le drike, sehingga ia berniat berangkat jemana. Le kamar atas tau tiang pada berkumpul, arat luik dilah sanyala. Sopo teruna arane Eutikus, tokoh le jendela. Lantaran Paulus ngonek gati berbawa, teruna ni ke ngantau gati, jangka ia ketundaan, terus gerik leman tingkat seketelu, dan ia milina. Terus Paulus turun dan berbahasa. Tak khawatir. Terus, kapong ne turun ni ke? Ia masih hidup. Terus Paulus taik malik ojok atas dan berkelor bareng-bareng. Isa pun ingat berkelor, Paulus berbawas malik kanci ia pada jangka suhu. Terus ia berangkat. Terunis sesampun hidup ni ke terjauh ulek dan ia pada merasa senang dan terhibur. Tiang pada juluan berangkat ojok kapal, terus belayar ojok Asos dari bait Paulus. Sehingga Paulus milih lumbar ojok diri ke langan darat. Sesampun berdayat le Asos, Paulus taik ojok kapal, terus tiang pada belayar ojok Mitilene. Leman Rike tiang pada belayar Malik dan jemaahnya datang le tau sa berandangan kancah pulau Kios. Jemaahnya Malik tiang pada datang le Samos dan karen sejelum Malik datang le Miletus. Paulus mutusang dan ianya lalu le Ephesus. Ia mele becah-becah datang le Yerusalem le hari raya Pentakosta. Leman Miletus, Paulus ngirim berita ojok Ephesus dari tunas para pemimpin jemaah datang berdaik kancah ia. Sampun ia pada datang, Paulus berbasi. Semeton sapu nenauk berembit tiang hidup le antar si depade, leman tiang datang le Asia. Si kerendahan hati tiang ngelayanin Tuhan. Tiang alamin luik penderitaan, lantar rencana jahat dengan Yahudi. Si depade nenauk tiang terus terang nyampean, napi sak bermanfaat, umak si depade. Tipa bangsa Yahudi, dan dengan bangsa-bangsa lain. Tiang peringat adik ia pada tobat, dan beriman, lek desida Isa. Mungkin, jadi taat lek perintah roh Allah. Tiang lalu ujuk ke Yerusalem, nek ngerti napi sak genimpe tiang. Tiang cuma tahu, bahwa roh suci sampun nyampe yang, tiang genta mebui dayat menderita. Lagu, tiang dek peduli yang hidup tiang, asal tiang bau nutuang tugas tiang. Dait asal tiang tetap setia jangka bentuk hidup tiang. Jari ngebeng kesaksian umat kabar solah. Mungkin tiang tahu side dek gen berdait. Kanjeng tiang Malik.
tiang sampea. Lamun arak le antara sida sapi nasera nikah dek nesalak tiang. Tiang dek uah pilih tugas tiang. Cari jelas rencana Allah. Jaga diri de dan jemaah sesampun terpercayang si roh suci marak pengar jaga domba-domba ne sehingga Allah sampun jari yang ia pada doi ne si darak biji ne mesak sesampun tiang bilin pasti gen datang serigala sak galak sak gen mangsa dengan sak sida jaga nike malahan gen arak sak nyampe yang berita sandek kena adik dengan sak percaya lek de sida Isa sesat dai turut ia pada kerana nike pada berjaga-jaga. Ingat, telu tahun ngonek ne, siluik kesedihan, peteng det menah, tiang dek engkah-engkah ne ngajah sida pada. Mungkin, tiang serahan sida ojok Tuhan. Dari tipak berita rahmat ne, sak berkuasa ngeguang sida, dan ngecanin paice sak tertentuang umat selaput dengan sak samput ia sucia. Tiang dek wah harpang emas, perak atau kelambi. Sida mesak nenau bahwa tiang begawean cari keperluan tiang dan batur-batur sak milu kance tiang. Dalam selapu hal, tiang sampun ngebing teladan bahwa si begawean pacu-pacu marak niki itu harus tulung dengan sak lemah. Sehingga itu harus ingat manik junjungan sak mulia di sida Isa. Bahagian itu ngebeng ketimbang nerima. Sesampun ia selesai berbahasa, Paulus bareng ia pada sujud berdoa. Ia pada nangis sambil ngapong dan siduk ia. Ia pada sedih lantaran Paulus berbahasa bahawa ia pada dengan bau seri ia malik. Ia pada ngatong Paulus jangka datang kapal. Tiang pada tunas pamit le pemimpin jemaah Leman Efesus terus bilin ia pada. Tiang pada belayar rujuk pulau Kos dan jemaah ne datang le pulau Rodos. Leman dari ke tiang pada belayar rujuk Patara. Le Patara tiang pada naik kapal sa ujuk Phoenicia terus belayar jangka Sirio pulau Siprus. Lagu tiang pada terus belayar rujuk Syria. Tiang pada belabuh le Tirus sehingga kapal tau tiang pada numpang genurunang muatannya. Tiang pada jangok dengan sa percaya le desidisa pitu jelo monene dengan petunjuk roh Allah ia pada ngebeng nasihat adik Paulus hendak jumbar ojok Yerusalem. Sesampun bis waktu ne tiang pada ngelanjutan kelampan. Ia pada selapu kanca anak dan sendiri ne ngatong jangka datang luah kota. Le sedin pesisi tiang pada sujud berdoa. Sesampun bersalam terus tiang pada tai kapal dan ia pada ulik ojok balene. Tiang pada belayar Leman Tirus jangka datang Ptolemais. Tiang pada lalu jangok semua percaya dari ucapan salam. Terus sendau sejeluh barang ia pada. Jemaknya tiang pada berangkat. Terus datang lek Kaisarea. Dan lalu ojuk balik Filipus dengan sa berita yang kabar solah ni ke. Ia salah sopuk Leman pitu dengan sa terpilih le Yerusalem. Empat bijinya sada dara sampun nerima paice jari benu buat. Sampun pira ngonek le derika, arah sepuk Nabi Rauh Leman Yudea, arana Agabus. Nabi nyeke Rauh tipat yang pada.
terus baik sabuk Paulus. Kadu sabuk nike, ia tali naine dat imene mesa terus bebasik. Manik roh suci, sida ganta tali li Yerusalem sit dengan Yahudi. Dait terserahan ojok dengan bangsa-bangsa lain. Dengan hal nike, tiang pada dia selapu semeton sangat sini tunas li Paulus, ada ndak lumbar ojok Yerusalem. Lagu jawab Paulus. Napi manfaatnya sida pada nangis. Tiang sampun siap, nekne cuma jari tebau. Lagu mati endah lantaran junjungan sak mulia deside Isa. Paulus ne mele dengah tiang pada, jari tiang pada engkah balak ia. Pekayunan Tuhan doang sak telaksana. Sesampun endot pira jelung onekne, tiang pada berangkat tojuk Yerusalem. Pira semetol emang Kaisaria milu jari ngatong tiang pada ojuk balik Manason. Dengan si Prus sesampun ngonek jari pengiring deside Isa. Waktu tiang pada datang le Yerusalem, semeton-semeton le diri ke cemau gati nyambut tiang pada. Jemaatnya Paulus lumbar bareng tiang pada janguk Yakub, selaku pemimpin jemaah arak le diri ke. Sesampun tiang pada ngucapang salam, Paulus nyeritakan selaku sesampun tekarya yang si Allah langan ia le antara dengan bangsa-bangsa lain. Sesampun dengar cerita Paulus, ia pada mulia yang Allah berterus berbahasa le Paulus. Semeton tiang, beyuyu dengan Yahudi percaya le deside Isa. Nika dengan sak setia, dai taat lek hukum Taurat. Ia pada dengah sideng aja dengan Yahudi, sak ndot lek antara dengan bangsa-bangsa lain. Ada yang lepas hukum Musa. Sida beng ia pada nasihat ada ndak sunat bijina atau turut adat istiadat Yahudi. Makin dengan Yahudi nika, pasti dengah sida arak lek deriki. Solahan turut nasihat tiang pada. Arah empat dengan benazar tipa Tuhan. Silak sida lumbar. Ngarang upacara penyucian diri bareng ia pada. Sida sak nanggung biayane, ada ia bau gunting bulune. Secara nike, nyata bahwa napi sak ia pada dengah mengenai sida ndekne tetu. Sehingga sida mesak ngelaksanaan hukum Taurat. Mengenai dengan bangsa-bangsa lain, tiang sampun ngirim surat bahwa ia pada ndak kanggo ngelorang-kelorang sak persembahan tipak berhala, ndak ngelorang darah, binatang sak mati tepekok, dait ndak gawe perbuatan cabul. Maka Paulus lumbar terus ngarang upacara penyucian diri bareng ia pada. Meterus ia pada tamu ojo gedeng Allah jari bebadak, karing pira jelu upacara penyucian ni kegen ingas, dait pirang kurban umat ia pada sopo-sopo teaturan. Sesampun gan tutup pintu jelo, harap pira dengan Yahudi leman Asia sirik Paulus le dalam gedeng Allah. Terus ia pada hasut dengan luwe dan bau Paulus sambil nyurak-nyurak. Dengan Israel. Dengahang. Paulus niki lalu ojok membembe tentang bangsa Israel. Tentang hukum Taurat. Dait gedeng Allah niki. Malahan, ia jauh dengan bangsa-bangsa lain tame ojok gedeng Allah. Dait najisang tau sak suci niki. Ia pada bebasa marah nike, sehingga ia pada sirio Tropimus dengan Efesus nike, harap bareng kanci Paulus lekote. Dan ia pada paran bahwa Paulus sampun jauh ia ojok dalam gedeng Allah. Selapu kote jari biur lantur, dan selapu dengan pelai berkerimpun. Ia pada bau Paulus, dait orusnya sugur lemang gedeng Allah. Waktu nike endah, lawang gedeng Allah terimpat. Waktu dengan-dengan samiak keributan nike berusaha mati Paulus, dengan ngelapor ojok kepala pasukan bahwa selapu kota biur lantur. Langsung kepala pasukan nike jauh pira perwira dan prajurit lumbar ojok tau keributan nike. Waktu dengan luik seriuk kepala pasukan nike datang bareng pasukannya, ia pada engkah ngempuk Paulus. Kepala pasukan nike ngerapetin Paulus, terus bau dan suruh dengan borgol ia. Kepala pasukan nike berketuan mengenai sai Paulus nike dan napi saya pihak. Separuh leman dengar luik nike berjawab mare niki dan separuh enda berjawab mare nike. Keadaan orang gada, jangka kepala pasukan nike dan ini nenau, napi setetuna saat terlaksana. Ia merintahkan adik Paulus terjauh ujuk markas. Waktu ia pada jauh Paulus, dengan-dengan samiak keributan nike ngamuk, sehingga Paulus harus teropong si prajurit-prajurit nike. Ia pada terturut si dengan-dengan samiak keributan sambil nyurak-nyurak. Mati ye! Mati ye!
waktu gentama juga dalam markas, Paulus berbahasa oleh kepala pasukan ni ke. Napi kagut yang matur kacip lunggu. Tahu bahasa Yunani? Jari sidin nekne dengan Mesir sak piranan ngaraan pemberontakan, daid jauh pelai empat iu pengacu tamu ojok padang gurun. Tiang dengan Yahudi, warga kota Tarsus, kota sak penting lek Kilikia. Tulung izin nang tiang raus kanci dengan nike. Sesampun tebeng izin, Paulus nganjang lek undak-undak, terus ngebeng tanda kadu iman, selaput dengan jari tenang, terus Paulus ngeraus kadu bahasa Ibrani. Bapak-bapak, dan sembeton senamian, sila dengar tiang. Waktu dengar Paulus berbaus kadu bahasa Ibrani, ia pada jari tenang, Paulus berbahasa Malik. Tiang dengan Yahudi, tapi tiang lek Tarsus, lek Kilikia, lagu tiang tebeliang lek Yerusalem. Dari terdidik si Gamaliel kadu hukum, sate canin si Nabi Musa pada marak semeton senamian. Tiang endah rajin begawan bagi Allah. Tiang nganiaya pengiring junjungan sak mulia di Sidi Isa. Jangka mati ia pada mama atau nina tiang bau dari temaang cucuk bui imam agung dari mahkamah agama bau ngecanin kesaksian bahwa tiang dek berdusta. Sehingga ia pada ngecanin tiang surat kuasa tipak dengan Yahudi lek Damsik. Kadu surat ni ke tiang kanggo, bau pengiring di Sidi Isa, dan jauh ia pada ujok Yerusalem dari terhukum. Waktu tiang, dalam kelampan ujok Damsik, cahaya sak menah selung-selung, bersinar, lek sekeliling tiang. Tiang rebak, terus dengar suara, Saulus, Saulus, kembali sini dengan ayat tiang. Terus tiang berketuan, saya pelungguh tuan. Jawab ne, tiang Isa dengan Nazaret. Sak sida ani ayah, nike. Dengan sak bareng tiang, seriuk endah cahaya nike. Lagu endek ne dengan suara sak tertujuang tipak tiang. Tiang berketuan, napi sak harus tiang peyak tuan. Jawab tuan. Urus de tamu juk Damsik, laun sida gen terbadak mengenai selapuk sa Allah kayunang sida laksanaang. Tiang jari buta, sengak seriuk, cahaya nike, batur batur tiang denden tiang juk Damsik. Lek deri ke arak sopuk dengan sa soleh dari taat, ngelaksanaang hukum Taurat arane Ananias, selapuk dengan Yahudi lek Damsik hormat lek iye. Ia nganjeng lek deket tiang dan bebasa. Saulus semeton tiang. Buka penenteng de. Waktu nike endah. Tiang angkat muan tiang dan bau serio ia. Terus ia bebasa. Allah leluhur tersampun milik sida. Jari nauk pukayu nana. Jari serio sak kena. Dan jari dengah suarane. Sida gen jari saksi, lek napi, sak sapun sida serio, dai dengah, mangkin, sila uras, dai serahang diri de, jari tebaptis, tunas tipat Tuhan, ada sida tebebasang leman dosen de. Tiang tulah kojok Yerusalem, dai sewaktu tiang berdoa lek gedeng Allah, roh tiang terkuasain si kuasa ilahi, tiang serio Tuhan bemanik, becat. Bilin Yerusalem, sengak dengan lek driki ndek nerima kesaksian de mengenai tiang. Jawab tiang, Tuhan ia pada tahu tiang sampun tamu juk balik badah. Jari bau, dan ngempuk dengan sak percaya lek deside. Marak nike endah waktu saksi deside Stepanus temate. Tiang mesak arak lek drike, dan setuju lek hal nike. Malan tiang sak jaga kelambi dengan sak nyemate ia. Tuhan bermanik-malik, silak lumbar, sengak tiang gen suruh sida tipak dengan bangsa-bangsa lain. Dengan masih dengar hang Paulus, lagu li ucapan nasa penutup, ia pada bekui.
Mati dengan niki, ia tidak patut hidup. Sambil berkui, ia pada ngerapan jubah dan nyugulang kerepuk. Kepala pasukan peretahan jauh Paulus ujuk markas jari terperiksa kadu kekerasan. Adiknya tertawa kembik dengan Yahudi berkui marah ni ketipak ia. Lagu waktu Paulus tertali gentar pecut, ia berbahasa oleh perwira sang anjang oleh derika. Tapi kanggu warga kerajaan Roma terpecut sendiman ia ta'adilin. Dengar hal ni ke, perwira ni ke lumbar ujuk kepala pasukan. Dan berbahasa. Napi sangat apa senang? Ia warga Roma. Maka kepala pasukan ni ke lumbar ujuk Paulus dan berketuan. Sila badak. Napi sida warga negara Roma? Mula tentu. Jawab Paulus. Bahasa yang kepala pasukan ni ke Malik. Tiang jari warga negara Roma secara berbayar luik gati. Tiang terbijang sebagai warga negara Roma. Waktu ni ke endah, tentera sambil meriksa Paulus mundur. Dan kepala pasukan ni ke endah jari takut lantaran Paulus warga negara Roma. Kepala basukan ni ke melai gati nenak napi setutunya sejari penyebab dengan Yahudi nyalahang Paulus. Jemaat ni ia ngampau imam-imam kepala dan mahkamah agama adina berkumpul. Paulus terlepas lemah bergola terus terjauh ngadep. Ia merhati yang anggota mahkamah ni ke terus berbahasa. Semeton senamian. Tiang dek merasa salah tipa Allah lek dalam hati nurani tiang. Imam Agung Ananias perintah dengan senganjang ledeket Paulus nampar cangkam ni. Paulus berbahasa. Allah pasti nampar sida dengan munafik. Sida ngadilin tiang kadu hukum Taurat. Padahal sida mesak ngelanggar hukum nike. Dengan searah ledeket Paulus berbahasa. Sida menghina Imam Agung Allah. Jawab Paulus. Tiang dek denau. Bahwa ia Imam Agung. Mula arak tertulis lek kitab suci. Ndak sida menghina pemimpin bangsa de. Paulus siruk separuh leman anggota mahkamah ni ke dengan Saduki dan separuh na Malik dengan Parisi. Ia berbahasa. Semeton senamian. Tiang dengan Parisi. Dait keturunan Parisi. Tiang tak adilin lantaran percaya bahawa dengan ninggal gen hidup Malik. Waktu Paulus berbahasa marah ni ke dengan Parisi dan dengan Saduki mulai bertungkasan. Sehingga sidang ni ke jari dua golongan. Sehingga dengan Saduki berdua keyakinan dengan ninggal degan hidup Malik, malaikat di arah, det roh-roh hendan di arah. Lagu dengan Parisi percaya si selapun ni ke. Maka timbul keributan sehebat. Arah dengan Parisi sejari ahli Taurat nganjang dan secara keras tentang hal ni ke. Bahasanya. Menurut tiang dengan Niki ndek ne salah. Sang arah roh atau malaikat apa bawah le iya. Pekejuhan ni ke jari sayan belik sehingga kepala pasukan ni ke jari takut namun Paulus ganda kembul si ia pada. Maka ia perintahkan pasukan ni baik Paulus leman tengah-tengah dengan luwek dan jauh ia ujuk markas. Kelam ni ke junjungan samulia ngadek ledeket Paulus dan bermanik. Teguang angende. Sida sampun ngebeng kesaksian mengenai tiang lek Yerusalem, laun sida harus ngebeng kesaksian lek Roma endah. Jemaatnya masih arugati dengan Yahudi mulai ngarang komplotan. Ia pada bersumpah dengan berkelor atau nginam, lamun deman mati Paulus. Harap petanda sedengar lebih ngarang komplotan nike. Ia pada lumbar ojok imam kepala dan pemimpin Yahudi dan matur. Tiang pada bersumpah dengan berkelor atau nginam, lamun deman mati Paulus. Mangkin silak kirim surat ojok kepala pasukan Roma. Tunas ia jauh Paulus ngadap pelunggu. Marana gen merisak pelakarana pacu-pacu. Tiang pada siapnya mati ia, sendeman datang oleh diriki. Lagu bija leman sanak Paulus anina dengar rencana nike. Ia lumbar ujuk markas nyampe yang hal nike oleh Paulus. Terus Paulus ngempoh perwira dan berbahasa. Jauh kanak bajang niki, arah sagan ia laporan oleh kepala pasukan. Perwira nike jauh teruna nike ujuk kepala pasukan dan matur. Paulus,
Tahanan ni ke ngempuh dan ngelaku adik tiang jauh turunan ni kita tiba pulunggu. Arasakan ia laporan. Kepala pasukan negar lima turunan ni ke terus jauh nak ujuk sedih dan berketuan. Napi sak milik sida laporan lek tiang. Turunan ni ke berjawab. Dengan Yahudi sepakat dengan tunas pulunggu jawab Paulus menghadap mahkamah agama jemaat. Marak negan meriksa malik perkara pacu-pacu. Sampunan pelungguh turut kembali ia pada sehingga arak perang dasar dengan lebih sakgan ngadang. Ia pada sampun bersubah dengan berkelor dait nginam sedekman matik Paulus. Makin selaput nu sampun siap karing ngantai jawaban pelungguh doang. Kepala pasukan ni ke suruh turunan ni ke ulik. Ndak berbadak li say-say sida sampun ngelaporan hal ni ke tiang. Kepala pasukan yang empat dua perwira terus berbahasa. Siapa satak prajurit dan pintu puluh tentera senunggang jaran dan satak tentera sejauh tumbak ada berangkat jam siwak kalam niki jua ojo Kaisarea. Siapa yang dah jaran ada ini terkadu si Paulus terus jauh ia si selamat jangka datang Gubernur Felix. Terus ia nulis surat marah niki. Samulio Gubernur Felix, salam leman Claudius Felicias. Dengan niki sampun tebau si dengan Yahudi dan Arotemate, lamun tiang dek datang kanca pasukan. Tiang tengah ia warga negara Roma, lantaran tiang melet nenau kesalahan sak tertuduhang tipa ia, tiang jauh ia ojok mahkamah agama Yahudi. Ternyata ia nikin dek pihak napi-napi sak patut hukum mate atau tebui. Tuduhan tipa ia cuma mengenai hal-hal sak berhubungan kanca hukum Taurat ia pada. Tiang mau laporan arah rencana jahat leman dengan Yahudi tipa ia, jadi tiang ngirim ia ojo pelunggu, dan suruh penuntut mengaju ang pengaduan tipa pelunggu. Maka anggota-anggota tentera ni ke ngelaksana ang tugasnya, ia pada bait Paulus, terus kelam ni ke endah jauhnya Paulus ojo ke Antipatris. Jemaknya ia pada ngaluran pasukan sakadu jarah ngelanjutan kelampana kanci Paulus, dan ia pada tulak ojo markas. Waktu pasukan sakadu jarah ni ke datang le Kaisarea, ia pada nyampean surat ni ke tipa gubernur, dan nyerahang Paulus tipa ia. Sesampun surat ni ketepace, ia berketua li Paulus leman ambil asalnya. Waktu ia wikan Paulus berasal leman Kilikia, ia berbahasa. Dia akan meriksa pelekar anda, lambun dengan sak nutut si dia datang. Terus ia merintahang adiknya Paulus tertahan di istana Herodes. Lima jelus sesampun nike, Imam Agung Ananias dan pemimpin Yahudi lumbar ujuk Kaisaria bareng sepuh dengan pengacara Arane Tertulus. Ia pada ngadap Gubernur Felix dan nyampian tuduhan ia pada tipak Paulus. Sewaktu Tertulus tempoh ujuk julu, ia tuduh Paulus marak niki. Bapak Gubernur Sak Mulia, lek pimpinan pelungguh, negeri tiang pada tenteram. Dait kerana kebijaksanaan pelungguh, sampun luik sak tepesolah. Tiang pada tetap sambut hal ni ke si rasa syukur. Lagu adik ne sampunang teteh luik waktu pelungguh, tiang tunas adik pelungguh pirengang pengaduan tiang pada sak singket niki. Tiang pada dait dengan niki jadi pengacu sak bahaya gati. Le embe-embe ye nimbulang keributan le antara dengan Yahudi. Ye jadi pemimpin golongan dengan Nasrani. Ye sampun nyoba najis yang gedeng Allah. Lagu tiang pada bau ye. Lamun pelungguh meriksa dengan niki, pelungguh gen pirang selapuk sak tiang pada tuduhang tipak ye. Dengan Yahudi yang dah milu nuduh Paulus, dia setuju le selapuk sak tersampaian si Tertulus. Terus gubernur ngepeng tanda, Paulus kanggu ngeraos. Tiang tahu pelungguh sampun jadi hakim negeri niki bertahun-tahun ngonekne. Tiang seneng ngajuang pembelaan tiang lek pelungguh. Pelungguh bawa selidik nek lebih leman 12 jelus sak liwat tiang lalu ujuk Yerusalem jadi sembahyang. Nen tenuah dengan Yahudi ndai tiang miak keributan lek gede yang Allah. Atau lek balik-balik badah atau lek embe doang lek dalam kota. Dait, ia pada endah nenten bawa bukti yang tuduhannya mengenai tiang. Tiang harus ngaku. Tiang nyembah Allah leluhur tiang penurut pengajaran deside Isa sak ia pada anggap kepercayaan. Lagu tiang masih percaya kitab Taurat dait nabi-nabi demar ia pada tiang endah berharap tipa Allah gen hidup malik sesampun ninggal dengan sak soleh dait sak jahat tiang tetap
bersahe adik hati nurani tiang berisi tipa Allah. Dait manusia. Sesampun pira tahun di endot le Yerusalem. Tiang tulak jauh bantuan kepeng tipa bangsa tiang dait ngaturang persembahan. Sewaktu tiang laksana yang nike, ia padan dait tiang le gedeng Allah. Nenten narak dengan luik bareng tiang, dait nenten narak keributan le derike. Cuma arak pira dengan Yahudi le derike leman provinsi Asia, ia pada sak seharusnya arak le derike jadi nyampe yang pengaduannya le pelunggu. Atau menengang dengan niki mesak jelasang, kejahatan napi sak ia pada dait le tiang, waktu tiang terjauh ojok mahkamah agama. Cuma kalimat sak sopok niki doang tiang ucapang lek julun ia pada. Tiang teradilin sengak percaya dengan ninggal gen tidupan Malik. Pelik sawikan mengenai ajahan desi di sana tuan sidang basene. Tiang gen mutusang pelekara niki. Lamun Lisias sampun datang. Terus ia merintahan perwira tetap nahan Paulus. Lagu ngebeng sekedik bebasan dan ngejenang batur-batur dan ngebeng napi saya perluang. Dira jelus sesampun nike, Felix datang kanca sendirinya arahnya Drusilla. Ia dengan Yahudi, Felix suruh dengan bait Paulus dan pirengang ia ngeraus mengenai iman di Pak Deside Isa. Lagu waktu Paulus ngeraus mengenai kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman seakan datang, Felix jari takut, terus bebasa. Sida kanggu lumbar mangkin. Tiang gengempos Sida Malik lamun narak kesempatan. Waktu nike, Felix berharapkan mau kepe leman Paulus. Kerana nike, ia rimpas ngempo Paulus jari ngeraus kanci ia. Sesampun 2 tahun, Perkius Festus gentik Felix jari gubernur. Sehingga Felix kayu nyenengan angen dengan Yahudi, ia ngalurang Paulus tetap lebui. Telu jelus sesampun Festus datang le daerah nike, ia lumbar lemang Kaisaria ujuk Yerusalem. Imam-imam kepala di para pemimpin Yahudi ngajuan tuduhan tiba Paulus. Ia pada terus doang kedek Festus. Ada si kesolahan angan yang tiba ia pada, ia milih suruh dengan jauh Paulus ujuk Yerusalem. Sehingga ia pada sampun sepakat jarinya mati Paulus le tengah langan. Lagu jawab Festus. Paulus tetahan le Kaisaria. Tiang mesak gentulak ojok terike. Alurang dengan sak terhormatin li antara sida pada lumbar barang tiang. Lamun mula ye sampun piak kesalahan. Sesampun menang kira-kira balu atau 10 jelur Malik, Festus tulak ojok Kaisaria. Jemana ye ngarang sidang dan merentahang Paulus terjauh ngadap. Waktu Paulus datang, dengan Yahudi sak datang lema Yerusalem ngajuan tuduhan sak berat tipak Paulus. Lagu ye padan de bau bukti yang tuduhan nike. Sebaliknya, dalam pembelaannya, Paulus berbahasa. Tiang nenten pihak hal sesalak tipak hukum Taurat dengan Yahudi. Atau tipak gedeng Allah, atau Kaisar Roma. Lagu Festus, kayu nyendengang angan dengan Yahudi, ia berketuan. Napi sida milih lumbar ojok Yerusalem, jari teradilin mengenai tuduhan-tuduhan nike? Jawab Paulus. Tiang kenyeke nganjeng lek mahkamah Kaisar Roma, dait lek tau nike tiang harus teradilin. Pelungguh mesak wikan bahwa tiang nenten salak lek dengan Yahudi. Lamun tiang melanggar hukum dan pihak hal sak patut terhukum mati, tiang rede mati. Lagu. Lamun tuduhan ia pada nenten kena, nenten narak, sak kanggo nyerahang tiang tipa ia pada, tiang tunas tadi lek pengadilan Kaisar. Sesampun berunding kaca penasehatnya, Festus berbasi. Sida milih teradilin lek Kaisar, sida harus lumbar ngadap Kaisar. Kira jelos sesampun neke, Raja Agripa dan Bernike rauh lek Kaisaria jari ngoncapan selamat lek Festus. Sesampun pire jelo ia pada arak lek derike, Festus jelasan pelekara Paulus, Festus berbahasa. Arak lek deriki supuk tahanan sak teadik ang si Pelik. Waktu tiang lek Yerusalem,
imam kepala dari para pemimpin Yahudi ngajuang pengaduannya dari tunas adik tiang mutusang hukuman. Lagu jawab tiang dengan Roma nenten kanggu terhukum lamun sak tertuduh ndikman beradepan kanje penuntutnya dari tebeng kesempatan bela diri. Jari waktu ia pada datang ojok deriki tiang nenten nganteh ngonek-ngonek jemakne tiang langsung ngarang sidang dari meretahang adik dengan nike terjauh ngadep. Waktu pada penuntut nenganjeng ngajuang pengaduan, ia pada nenten ngajuang sopuk kejahatan juga marak sak tiang badik. Ia pada cuma beda pendapat mengenai agama dan mengenai dengan sak pesengane de Sida Isa. Ia sampun ninggal, lagu Paulus pagah bahawa dengan nike hidup. Tiang bingung mengenai perkara nike. Tiang berketuan lek Paulus, napi ia milih lumbar ojo Yerusalem dari tadil lek derike. Lagu Paulus tarik banding, ia tunas adik ni tetap lek tahanan. Kerana nike ia tetap tertahan, jangka mau kesempatan ngirim ia ojo Kaisar. Raja Agripa berbahasa lek Festus. Tiang mesak melihat dengah dengan nike. Jemak pelungguh pirengang ia. Jemakne Raja Agripa dan Bernike rauh kadu upacara kerajaan. Ia pada tamu ruang sidang teiring si kepala pasukan dan dengan satu hormatin lekote nike. Atas perintah Festus, Paulus terjauh tamu. Terus basen Festus. Baginda Agripa, dait para hadirin. Dengan niki, sampun teaduang tipak tiang si selapuk bangsa Yahudi. Sak lek Yerusalem dait sa arak lek deriki. Ia pada nuntut ia nenten patut terlurang hidup. Lagu nenten tiang dait kesalahan sa bau terhukum si hukuman mati. Sengak ia mesak tunas teradilin lek pengadilan Kaisar. Tiang mutusang gen ngirim ia ojo Kaisar. Tiang dikman berdua keterangan mengenai diri ne jari tertulis tipak Kaisar. Kerana nike tiang jauh ia ojo karapan pelunggu senamian. Terutama gati tipak Raja Agripa. Adik sesampun pemeriksaan niki, tiang berdua laporan jari tertulis. Sengak dek de pantas ngirim supuk tahanan lamun dek jelas kesalahan sak tertuduhang tipak ia. Raja Agripa berbahasa lek Paulus. Sida te jenang raos jari bela diri. Paulus ngangkat imene terus nyampe yang pembelaannya marak niki. Baginda Agripa, tiang merasa bahagia gati bau ngajuang pembelaan tiang mengenai pengaduan tipak tiang si dengan Yahudi. Terutama gati, sehingga pelungguh wikan adat istiadat dat masalah-masalah dengan Yahudi. Tiang tunas, pelungguh kayun, mirengang keterangan tiang. Selapu dengan Yahudi nenau, berembit tiang hidup leman masih bajang. Tiang sampun hidup le antara bangsa tiang mesak le Yerusalem. Ia pada bau ngebeng kesaksian. Tiang sampun hidup sebagai dengan Parisi dan turut selapu aturan nesak paling keras. Le dalam agama tiang pada. Makin tiang nganjang jari takadilin lantaran percaya le perjanjian serta pihak Allah tipat leluhur tiang pada. Perjanjian nike terhadapang si kedua suku bangsa Israel. Ia pada ibadah tipak Allah kenjelo dan kekelem. Lantaran tiang percaya perjanjian nike Raja Agripa, tiang tersalahang si dengan Yahudi. Kembik si de pada ndek ini percaya bahwa Allah hidupang malik dengan ninggal. Lek tiang mesa endah nentang de si de Isa leman Nazaret nike. Nike tiang laksanaang lek Yerusalem. Kadu surat kuasa leman imam kepala, tiang tamak ojuk dalam bui luik dengan. Malah tiang yang dah setuju. Ia pada harus tukuh mati. Rimpes gati tiang. Niksa ia pada balik-balik ibadah. Adik paksa. Ia pada tilas napisa ia pada percaya. Panas gati atin tiang. Sehingga ojuk kota-kota lain endah. Tiang lalu paling pada. Si maksud nike. Tiang jauh kuasa penuh. Leman imam-imam kepala. Dait lalu. Ojok Damsik. Raja Agripa. Lek tengah langan.
lek waktu tengah hari. Tiang seriuk cahaya leman langit, lek sekeliling dengan-dengan sak lampak barang tiang. Terus tiang dengah suara, sak bebasa lek tiang kadu bahasa Ibrani. Saulus, Saulus, kembik si dengannya ya tiang. Sengke si denendang sopuk hal sak tajab. Maka jawab tiang, sahi pelunggu. Jawab ne, tiang Isa, sak sida aniaya. Uras dat nganjeng, tiang nyata yang diri tipak sida. Si maksud gen ngangkat sida jari pelayan tiang. Sida harus jadi saksi mengenai selapuk hal. Sak sida seriuk jelonike dait sak gen tiang petitoang lek sida laun. Tiang gen kelin sida leman bangsa Israel, dait leman dengan bangsa-bangsa lain. Tiang utus sida jari miak meleng penentang ia pada. Ada ia pada bebalik, leman petang, ojok menah. Dait leman kuasa belis, tipa Allah. Ada ia pada mau pengampunan dosa. Dait mau bagian lek napi sak tertentuang jadi dengan satu susang bagi Allah. Kerana nike, baginda Agripa, tiang tetap berusaha taat lek penyeriuan sak tiang terima nike. Tiang badak dengan bahwa ia pada harus bertobat. Leman dosa-dosa, dait nyerahang diri tipa Allah. Serta metituang bahwa ia pada sampun bertobat. Tiang badahal nike lek Damsik, terus lek Yerusalem. Kerana nike, tiang terbau si dengan Yahudi lek gedeng Allah. Dan ia pada berusaha nyematik tiang. Lagu, tiang terlindungin si Allah. Sehingga tiang bau nganjeng lek deriki. Jari ngebeng kesaksian. Tipat selapuk dengan, sak belik atau sak kodek. Sak tiang ucapang dene lain leman napi sak tenu buatang si nabi-nabi dan nabi Musa. Bahwa Al-Masih harus menderita. Dan jari dengan penembek sak hidup Malik sampun ninggal. Ada ia bau berita yang cahaya tipat dengan Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Waktu Paulus kenyampean pembelian, Festus nyurat. Sida jogang, Paulus. Ilmu desak luik jari yang sida jogang. Tiang dek jogang, Tuan Festus sak mulia. Ucapan tiang kena dait sugul leman pikiran sak waras. Baginda Agripa wikan hal-hal niki. Tiang berani ngeraos secara terus terang. Tiang yakin di arak sandek man tuwi kanang si pelunggu selapune di telaksana lek tau-tau sak kesempil. Baginda Agripa, napi pelunggu percaya lek nabi-nabi? Tiang yakin pelunggu percaya. Terus Raja Agripa berbahasa lek Paulus. Sida jariang tiang dengan Nasrani. Lek waktu sak singkat niki. Lek waktu singkat atau sak ngonek. Tiang berdoa tipa Allah, adik pelunggu. Dan semeton senamian, sapi rengang tiang jeloniki. Bau jari marak tiang. Kecuali borgol-borgol niki. Akhirnya, baginda Agripa, gubernur dari Bernike, serta selapu selain dengan anjang. Sesampun narak liluah, ia pada berbahasa sopuk kancil selainnya. Dengan niki indik pihak hal sak patut terhukum mati atau terbui. Dengan niki bau terbebasan seandainya ia indik nuntut perkara na ta'alil nilai kaisar. Sesampun terputusan bahawa tiang pada harus berlayar ujuk Italia, Paulus depira dengan tahanan sak lain terserahang ujuk Julius, perwira tentera Roma sak tersebut pasukan kaisar. Tiang pada taik kapal sak datang leman Andramitium. Terus berlayar ujuk pelabuhan-pelabuhan di provinsi Asia. Aristarkus, sopo dengan Makedonia, saat datang leman Tesalonika, berlayar endah bareng tiang pada. Jemakna tiang pada datang lek Sidon, Paulus terperlakuan secara bagus gati si Julius. Ia terijinang jangok batur-baturna, ada ia pada ini ngebeng napi saya perluang. Tiang pada ngelanjutan pelayaran. Lantaran angin datang belainan arah kancah kapal, tiang pada belayar berdurus lep pesisi Pulau Siprus. Meterus babar segara seberandangan kancah Kilikia dan Pamphylia, terus datang lep Mira lep negeri Likia. Lep derika, priwiri nikin dan sepuk kapal leman Alexandria sambil belayar ujuk Italia. Maka ia alihang tiang pada ujuk kapal nikin. Pire jelungun ini, tiang pada belayar dia sengke gati datang di dekat kota Knidus. Sehingga angin masih doang dia bagus, tiang pada dia bau ngelanjutan pelayaran. Maka tiang pada belayar rujuk laut Pulau Kreta, langan Tanjung Salmoni. Sengke gati tiang pada belayar jangka datang pelabuhan indah, dia jauh lemang kota Lasia. Waktu ni ke, jelung puasa dengan Yahudi sampun liwat. Tiang pada sampun kehilangan luwek waktu, sehingga dia aman malik jari belayar.
Paulus peringat ia pada. Semeton, gen bahaya gati lamun itu berlayar terus. Itu gen ngalamin kerugian lek muatan te dan kapal te. Nyawan te endah gen celaka. Lagu perwira ni ke lebih percaya lek jurumudi dan kapten kapal ketimbang ucapan Paulus. Pelabuhan lek dari ke mula dek bagus jari tau endah kapal-kapal songonek musim teli. Kerana ni ke, lue anak-anak buah kapal setuju berlayar malik belim pelabuhan ni ke. Lantaran ia pada mele berusaha ada bau datang lek Phoenix dan tendok lek Drake. Phoenix ni ke sopo pelabuhan lek kereta seandang badaya dan bat laut. Waktu ni ke angin laut datang adeng-adeng. Badannya si anak buah kapal ia pada gen bau berlayar malik. Jari ia pada ngangkat jangkar terus berlayar. Lagu dengone sesampun ni ke datang angin pelik ganti saat tersebut angin timur segara. Tiang pada ngalurang kapal ni ke eleh terjauh si angin. Yang pada merasa aman sekedip waktu liwat di laut pulau Kauda, Lederike sengke gati tiang pada bau nguasain perahu kodek searah di kapal. Sesampun perahu kodek ni ke tetaikan ojo kapal, kapal ni ke terdegu angkadu tali satu tali ngelingkirin kapal ni ke. Kerana takut kesandak di dasar geresir di sedawat, layar turunan terus kapal tealurang turut angin. Angin terus ngamuk, sehingga jemaahnya muatan kapal mulai terteteh ojok dalam segara. Jelur selanjutnya Malik, anak buah kapal ni ke nanti endah pekakas-pekakas kapal ujung segara. Kadu ima ia pada mesa. Berjelur-jelur angin ini tiang pada dek seriuk jelur, dek bintang. Dek angin tetap ngamuk. Akhirnya telang harapan tiang pada gen bau selamat. Kira waktu ngon ini dengan-dengan ni ke dek berkelor. Paulus nganjang terus berbahasa. Semeton-semeton. Lamun si depada dek belayar leman kereta. Itu ndek ngalamin selapuk sak lengi dahit kerugian niki. Tiang tunas. Adik sida pada belik ang-angan. Darak sopok dengan juak sak gen ninggal. Itu cuma gen kelangan kapal niki doang. Sengak. Wih biar malaikat leman Allah sak tiang sembah. Ia Allah sak doyang tiang. Rauh dahit bebasa. Ndak takut Paulus. Sengak sida gen ngadep Kaisar. Dait si paice Allah lek sida. Selapuk dengan sak belayar kaca sida gen selamat keranak sida. Keranak nike, sida pada harus tabah. Sengak tiang percaya lek Allah bahwa selapukne gen telaksana marak sak temanikang tipat tiang. Lagu itu laun gen kesasar lek pesisi sopo pulau. Lek kelem sak keempat olas, tiang pada kenyaka ngompali segara Adria. Kira-kira tengah kelam, anak buah kapal merasa kapal kenyaka ngerapatin darat. Ia pada nguluran tali kadu batu jari ngukur dalamnya segara. Ternyata tahu ni ke dalamnya petang dasa meter kurang sekedik. Sesampun ni ke, ia pada ngukur malik kira-kira telung dasa meter dalamnya. Ia pada takut kapal geng kandas. Jari ia pada nurunang empat jangkar leman bagian mudi kapal. Terberharap lamun bau becat-becat menah. Teduk-teduk anak buah kapal berusaha pelai leman kapal. Ipada nurunang perahu kodek, marana gen nurunang jangkar. Lagu Paulus berbahasa lek perwira niku. Lamun dia duduk lek kapal, sebetul-sebetul dek bau selamat. Kerana niku, prajurit-prajurit niku pelang tali perahu kodek niku sehingga elek. Waktu sendai manti wajelo, Paulus nganjurang ia pada selapuk berkelor. Ia berbahasa. Sampun nempat olas jelo ngonekne. Semeton cuma nganti-nganti doang. Dating lorang napi-napi. Dia nganjurang berkelor sekedi. Nike solah. Umat sida pada. Adik sida kuat malik. Semeton selapukne, gen selamat dan tidak kurang napi-napi. Sesampun berbahasa maranike, Paulus bayar ruti terus mengucapkan syukur tipa Allah. Buat terus bagi-bagian ruti nike dan berkelor. Maka ia pada selapuk bersemangat malik dan milu berkelor endah. Selapuk searah lekapal nike, arah satak pitu puluh enam dengan.
Sesampun selapun berkelor secukupnya, ia pada teteh muatan gandum ada kapal jari deang. Sesampun menah, anak buah kapal serio daratan, ia pada berniat berlabuh lederi ke lamun bau. Maka tali-tali jangkar terpelang, terus jangkar-jangkar ni ke aluran ke telap le segara. Terus ia pada tekang layar le bagian julu kapal, ada angin tiup kapal ni ke ujung posisi. Lagu kapal ni ke kesandak le dasar geres, bagian julu ni ketalat dendek ini nguit, dan bagian mudi ni remuk terampas umbang sakeras. Prajurit-prajurit le kapal berniatnya mati selapu dengan tahanan, sehingga takut ndak-ndak lau narasa ngonong ujung darah dead play. Lagu perwira ni ke segah niat ia pada kerana milih nyelamatan Paulus. Ia suruh dengan satau ngonong nimproh juluan dan ngonong ojuk pesisi. Selain-lainnya harus turut mudi dan bertegelar di papan-papan atau kayu peleng-pelengan kapal. Secara ni ke tiang pada selapu selamat jangka datang darat. Sesampun selamat datang le darat, baru tiang pada tahu bahawa pulau ni ke arahnya Malta. Penduduk pulau ni ke gerasa gati le tiang pada. Ia pada sambut tiang pada dia nyalaan api sehingga sampun mulai turun hujan dan hawa ni telik. Paulus mempulang kayu-kayu dan nolok le atas api. Sebab ulas sugul lantaran panasnya api ni ke, terus catok iman. Waktu penduduk pulau seri ulah ni ke, ia pada berbasa. Dengan niki pasti sampun nyemati dengan. Sehingga tema ia sampun selamat. Dewi keadilan nenten ngalurang ia hidup. Lagu Paulus kerapang ulah ni ke ujung dalam api dan dia beridap sakit. Pikir ia pada, karen seberat iman Paulus genbak atau ia gerbak dan ninggal. Lagu sesampun nganti ngonean Malik dan dia rasa nipu Paulus, ia pada berubah pikiran. Terus ia pada berbahasa bahawa Paulus ni ke dewa. Dia jauh leman tahu ni ke, arah tanah duwene Publius, penguasa pulau ni ke. Dia pada tersambut secara bagus dari temuannya sengonek telu jelur. Waktu ni ke, bapaknya kenyaka sakit teli panas dan disentri. Paulus lumbar seluruh bapak sakit ni ke. Terus berdoa dan nolak iman di atas ni, sehingga ia selah. Kerana peristiwa ni ke, selapu dengan sesakit di pulau ni ke, datang ujuk Paulus dan ia pada terselahang. Ia pada beng luik hadiah dan waktu tiang pada gembelayar, ia pada ngatongan ujuk kapal selapu saat tiang pada perluan. Sesampun telu bulan, tiang pada berangkat tai kapal Leman Alexandria sebelabu lederi ke sengonek musim teli. Kapal ni ke kadu simbol dewa kembar. Tiang pada berlabuh di Siracusa dan dot telu jelur. Leman derika tiang pada berlayar ujuk Regium. Jemana angin datang leman laut sehingga tiang pada datang le Piteoli. Tiang pada berdai kancah pire dengan sepercaya le desi disa dan tendor pitu jelung onekne. Terus berangkat ujuk Roma. Semata-semata le Roma sepercaya le desi disa dengan kabar mengenai tiang pada sehingga ia pada lumbar jaga datang pekan Apius de Tres Taberne jari nyambut tiang pada. Waktu Paulus berdai kancik ia pada, ia mengucapkan syukur le Allah dan terteguang Athena. Sesampun datang le Roma, Paulus terijinang dot mesak dan terkawal si sopok prajurit. Sesampun telu jelo, Paulus bersilap tokoh-tokoh dengan Yahudi le Drike. Dan sesampun ia pada berkumpul, Paulus berbahasa. Semeton senamian, tiang dek salak le bang sente. Atau ngelanggar adat istiadat leluhur te. Timak marak ni ke tiang tebau le Yerusalem. Dan terserah ngujuk dengan Roma. Sesampun pelekara tiang terperiksa. Ia pada milih bebasang tiang. Sengak tiang dek pihak kesalahan sak patut hukum mati. Lagu lantaran tertentang si dengan Yahudi. Tiang terpaksa nuntut takdini le Kaisar. Dek ne lantaran tiang berdua tuntutan tipak bangsa tiang mesak. Kerana ni ke tiang tunas berdaya dan ngerauskan cesida pada. Tiang terborgol cuma lantaran percaya. Lep pengharapan saat terpercaya si dengan Israel.
Terus ia pada berbahasa oleh Paulus. Tiang pada nikman nerima sopuk surat leman Yudea mengenai sida. Dan dia arak sopuk sematon juat leman derika saat datang jauh kabar mengenai sida. Atau anak turang saat lengi mengenai sida. Lagu tiang pada melet endah dengah mengenai pendapat sida. Sengat tiang pada selaput sampun dengah dengan ngewada pengajahan saat sida percaya nika. Maka ia pada dit Paulus nantuan sopuk jelo jari berdat. Lek jelo nika, lui dengan datang ojok tauna Paulus endot. Lemang kelemak jangka bian, Paulus jelasan dan ngebeng saksian tipak ia pada mengenai kerajaan Allah. Kadu ayat-ayat lemang kitab Nabi Musa dan kitab Nabi-Nabi, Paulus berusaha miak ia pada percaya mengenai desi desa. Arak saya percaya, lagu arak yang dah seandik. Si pendapat saya beda-beda, ia belin tahu ni ke. Sesampun dengar bahasan Paulus selanjutnya. Mula kena napi saya temanikan si roh suci langan Nabi Yesaya, tipak leluhur te. Pada lumbar sampai yang ujung bangsa niki. Sida gen tetap dengah, lagu ndek ngerti. Sida gen tetap merhatiang, lagu ndek tahu napi sak telaksana. Sengak pikiran dengan nike. Sampun jari kongol, kentok ia pada sampun kedok. Dan penentang ia pada sampun tepedemang. Hal nike telaksana adik penentang ia pada ndak nyerio. Kentok ia pada ndak dengah, pikiran ia pada ndak ngerti. Dan ndak tulak ujuk tiang, beterus tiang gen nyelahang ia pada. Sebetul-sebetul harus tahu bahawa kabar mengenai keselamatan Saleman Allah. Makin sampai tersampai yang tipak bangsa-bangsa lain dari tiap ada. Gendengah hal nike. Sesampun Paulus berbahasa marah nike, dengan Yahudi nike belin tahu nike sambil bertungkasan sepuk kancil lainnya. Dua tahun ngonene Paulus undur le Roma. Le balik saya sewa mesa. Paulus senang nerima selapu dengan saat datang jangok ia. Dan si Banina, ia nyampe yang tipak ia pada mengenai kerajaan Allah. Dan mengenai junjungan semulia di Sidi Isa Al-Masih. Paulus ngelaksana ini ke secara bebas di arah sehalang-halangnya. Sila lumbar dalam damai. Damai sejahtera bareng si dia endah.